Bum bum bum. Ledakan teredam bergema dari awan berwarna-warni, disertai dengan gelombang yang mengguncang bumi. Api, batu-batu yang menggelinding, bongkahan es yang besar, dan logam hitam legam beterbangan dari awan satu demi satu. Banyak artefak roh terbang besar, semua jenis kereta terbang, kereta perang, dan burung roh melayang dan bergoyang di langit seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pegunungan yang terus-menerus di bawahnya juga terus-menerus meletus. Gunung-gunung berguncang akibat hantaman benda-benda aneh yang jatuh dari langit, dan beberapa bahkan runtuh total. Itu adalah Panji Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor. Saat dia mendekat, Qin Lai mengamatinya lebih teliti dan menyadari bahwa Panji Perang yang tinggi pada artefak roh terbang besar yang terparkir di langit jelas milik Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa praktisi bela diri asosiasi bela diri surga dan istana api permata masih dalam keadaan konflik, dan sepertinya perang dapat terjadi kapan saja. Wus 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 wus. Pada saat inilah enam roh void dan chaos menyela dari jauh dan tiba-tiba menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor masih berteriak dengan marah dan saling mengancam dengan keras. Kebuntuan itu belum berakhir. Para praktisi bela diri dari kedua belah pihak sedikit mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat enam cahaya aneh melesat ke arah mereka. Mereka saling berteriak. Para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor tiba-tiba tidak dapat menahan diri sebelum kereta perang kristal Kinlay melangkah ke tanah itu. Pertarungan sengit segera dimulai. Apa yang terjadi? Mata Lin Lianger membelalak saat dia berdiri dari kereta perang kristal dan melihat medan perang dari jauh. Apa yang diperjuangkan orang-orang ini? Qin juga tidak mengerti. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Sementara keduanya sedang berbicara, kereta perang kristal itu tidak berhenti. Ia terus terbang dengan liar. Di balik enam roh kekosongan dan kekacauan, kereta perang kristal juga memasuki medan perang dan tiba di bawah langit merah gelap. Aura yang sangat berat dan menindas datang dari langit merah tua. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ada banyak retakan spasial yang berkedip dan sembuh di dalam awan yang hancur. Melalui celah-celah spasial yang kecil, seseorang dapat samar-samar melihat keajaiban alam luar yang tak terduga. Banyak batu besar terlihat menggelinding di ruang gelap dan tak dikenal. Banyak titik cahaya hitam menggeliat, dan suara kehancuran yang mengerikan terdengar dari sana. Angin kencang lima warna bergolak, dan batu-batu besar berwarna abu-abu kecoklatan itu terbungkus oleh angin kencang, dan dengan cepat hancur menjadi serpihan batu. Sebuah batu abu-abu besar meledak, dan kristal seukuran ibu jari muncul di tengah debu yang berterbangan. Itu adalah potongan kristal kecil yang berwarna merah cerah. Itu bening seperti batu akik merah darah. Itu bersinar dengan cahaya yang memabukkan. Kristal itu melesat keluar dari salah satu celah spasial. Kristal api bintang adalah material roh tingkat langit tingkat keenam, seorang tetua dari Asosiasi Bela Diri Surga yang menunggangi raja gagak api tidak dapat menahan diri untuk berseru saat matanya berbinar. Seorang pria kekar dengan tato pola api merah tua di lehernya berteriak dari atas kereta terbang. Dia adalah salah satu pria dari Jewel Flame Manor. Para praktisi bela diri Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor yang sedang bertarung satu sama lain bergerak menuju kristal yang jatuh ke arah pegunungan. Ketika kristal merah darah kecil itu jatuh dari langit, ia mengeluarkan banyak aliran api kecil. Aliran-aliran itu tampak seperti sutra merah menyala atau percikan meteor yang jatuh. Aliran-aliran itu sangat menyilaukan. Pikiran Kinlay tergerak. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi darah di dalam tubuhnya bereaksi dengan kuat. Dia segera mengerti bahwa kristal kecil itu sebenarnya berguna untuk kekuatan garis keturunannya. Hal ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Akan tetapi, sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya api yang familiar tiba-tiba muncul dari ilusi kenyata dan tiba-tiba mengembun. Atribut api bayi Spirit of Void and Chaos, dalam bentuk fire kilin seukuran saku, menerkam ke depan dan memeluk erat kristal yang jatuh dengan cepat. Kemudian, menelannya dalam satu tegukan. Saat kristal itu memasuki perutnya, tubuh kilin api terbakar oleh api. Kemudian, ia dengan cepat berubah menjadi tubuh yang buram dan tak berwujud dan jatuh ke arah pegunungan di bawahnya. Apa-apaan itu? Para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor berteriak kesal ketika mereka melihat kristal Starfire dicuri. Menunggangi berbagai artefak roh terbang kecil yang aneh, orang-orang ini mengunci roh kekosongan dan kekacauan berbentuk kilin api dan menyerbu ke arah pegunungan di bawah dalam upaya untuk merebut kembali kristal api bintang. Tatapan Qin Lei juga terfokus pada atribut api Spirit of Void dan Chaos. Dia melihat kilin api seukuran telapak tangan jatuh ke salah satu dari banyak lubang besar di pegunungan setelah berubah menjadi tubuh roh dan lenyap dalam sekejap. Para praktisi bela diri di langit mengejarnya. Di sisi lain, ia melihat beberapa roh Void dan Chaos tersebar di sekitar pegunungan dan beberapa menunggu di langit tempat retakan spasial muncul. Mereka tampaknya mencoba menangkap kristal langka itu. Ledakan sebuah batu besar berwarna biru safir terbang keluar dari celah spasial dan menabrak puncak gunung di bawahnya. Batu besar itu pecah, dan sebuah kristal seputih giok yang tampak seperti tetesan air mata tiba-tiba terbang keluar. Atribut air Spirit of Void and Chaos terbang dari jarak yang sangat jauh dan menelannya dalam satu tegukan. Emosi kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa terpancar dari lubuk jiwanya. Bahkan Kinlay dapat merasakannya dengan jelas dari jarak yang sangat jauh. Kinlay mengamati dalam diam untuk beberapa saat lagi. Ia menemukan bahwa retakan spasial kadang-kadang akan terbuka bersamaan dengan ledakan aneh di langit. Di alam luar yang berbahaya itu, ada kemungkinan banyak batu aneh akan meledak dan melesat keluar dari sana, dan jatuh ke pegunungan di bawahnya. Di antara lusinan batu yang meledak, mungkin ada kristal khusus di dalam salah satunya. Alasan mengapa enam roh void dan chaos telah menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk memburu kristal ini tidak lain adalah kristal ini. Alasan para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Joel Flame Manor berkumpul di sini dan saling berhadapan juga karena adanya kristal khusus di dalam batu tersebut. Namun, persepsi mereka terhadap kristal itu jelas lebih lemah daripada enam roh void dan chaos. Mereka tidak dapat membedakan batu mana yang akan mengeluarkan kristal aneh setelah meledak. Enam roh void dan chaos dapat merasakannya dengan jelas. Seringkali mereka akan mengunci targetnya terlebih dahulu, dan sebelum batu besar itu meledak, mereka akan mendekat terlebih dahulu. Mereka telah menunggu lama. Sebelum bebatuan meledak, mereka akan tahu jika apa yang mereka inginkan ada di dalam. Oleh karena itu, mereka berulang kali merebut kristal aneh yang mereka inginkan dari tangan praktisi bela diri, asosiasi bela diri, surga, dan istana api. Permata lalu segera menelannya. Enam roh void dan chaos semakin bersemangat saat mereka dengan terampil menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk beralih cepat antara dunia nyata dan dunia ilusi. Kristal aneh yang mengandung energi berlimpah dari enam atribut biasanya akan meledak dan keluar, dan roh kekosongan dan kekacauan akan muncul pada saat yang tepat mereka akan segera menangkapnya. Setelah berkali-kali gagal, para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Joel Flame Manor perlahan-lahan menyadari ada sesuatu yang salah. Jika mereka mengikuti enam hal tersebut, mereka akan dapat mengunci target mereka lebih awal. Tetua Asosiasi Bela Diri Surga yang menunggangi Raja Gagak Api memberi perintah. Orang yang bertanggung jawab atas Joel Flame Manor juga berteriak keras. Oleh karena itu, para praktisi bela diri dari kedua kekuatan itu mengabaikan hal lainnya dan menjelajahi langit dan tanah, menatap ke enam roh kekosongan dan kekacauan. Batu besar lainnya hancur berkeping-keping. Cahaya dingin kegembiraan tiba-tiba muncul di mata Lin Lianger. Kristal atribut es yang murni. Di antara pecahan batu, bongkahan es ukuran buah kenari memancarkan dingin yang menusuk tulang. Beberapa ratus meter jauhnya, bahkan Kinlay, yang menguasai seni Frost, dapat merasakan dingin yang teramat sangat di dalam kristal tersebut. Meski aku tidak mengenali nama kristal itu, aku tahu ia akan sangat membantu kultivasiku. Namun, aku tahu bahwa kristal ini akan sangat membantu kultivasiku. Lin Lianger juga menjadi bersemangat. Sebelum Qin Lai bisa mengatakan apapun, dia benar-benar berubah menjadi sinar cahaya dingin dan menyerbu ke arah kristal itu. Kristal atribut es itu jelas tidak bernilai apapun bagi enam roh void dan chaos. Tak satu pun di antaranya memiliki atribut es murni. Tetua Asosiasi Bela Diri Langit yang mencoba merebut Raja Gagak Api melihat Lin Liang, R menyerbu dan ekspresinya menjadi gelap. Dia dengan santai melemparkan spanduk merah terang. Spanduk itu diukir dengan gagak api yang tampak nyata. Mereka terbakar dengan api dan membentuk lautan api yang mengambang yang menghalangi jalan Lin Liang Er seperti dinding api. Burung gagak api menjadi gelisah di spanduk itu, seakan-akan mereka akan lepas dari spanduk itu dan terbang keluar kapan saja. Wus wus wus. Burung gagak api di spanduk itu tiba-tiba menyemburkan api yang mengalir dan melahap Lin Liang Er. Penatua yang gegabu di Raja Gagak Api mendengus dingin. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Lin Liang'er tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Tetua asosiasi bela diri surga baru berada di tahap akhir alam pemenuhan, dan Raja Gagak Api peringkat enam tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Bahkan jika Phoenix S berada dalam wujud manusianya, akan menjadi mimpi yang sia-sia jika mereka ingin membakarnya sampai mati dengan api. Sayap Beku Banyak es bening terbentuk di punggung Lin Liang'er dan membentuk sepasang sayap kristal es yang mengandung aura dingin. Lin Liang, R, er, dalam wujud manusianya, mengepakkan sayapnya dengan ringan dan terbang keluar dari api tanpa tergesa-gesa. Badai Arktik. Dengan kepakan sayapnya, SS itu melesat ke arah sesepuh asosiasi bela diri langit di punggung Raja Gagak bagai anak panah beku. Raja Gagak Api secara naluri merasakan adanya bahaya dan buru-buru melarikan diri bersama tetuanya sambil mengeluarkan teriakan aneh. Spanduk yang disulam dengan burung Gagak Api berubah menjadi burung Gagak yang terbakar dan menghalangi punggung Raja Gagak Api. Wah! Api dan es meledak saat beberapa es dawson menembus segel dan mengejar Raja Gagak Api dengan gigih. Raja Gagak Api dan sesepuh asosiasi bela diri surga berteriak dan melarikan diri menuju tempat di mana para sesepuh asosiasi bela diri surga berkumpul. Artefak roh berterbangan satu demi satu, bersinar dengan energi roh dengan warna yang berbeda. Mereka menghantam es bersama-sama dan membantu tetua itu melarikan diri. Tubuh Lin Lianger berputar sejenak saat sayap-sayap es baru terbentuk di punggungnya. Dia memandang dengan jijik ke arah praktisi bela diri Asosiasi Bela Diri Surga dan mengepakkan sayap-sayap es untuk mengejar kristal es yang jatuh ke arah pegunungan di bawah. Kin Lai mengusap dagunya dan menatap dingin dari kereta perang kristal itu. Dia tidak berniat ikut campur. Dia dapat melihat bahwa para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor yang berkumpul di sini, keduanya tidak memiliki tingkatan alam yang tinggi. Ahli terkuat dari kedua belah pihak baru berada di tahap akhir alam pemenuhan satu pun dari mereka yang mampu melayang dengan gagah di udara dengan kekuatan mereka sendiri. Artinya, tidak ada satu pun praktisi bela diri alam fragmentasi. Tidak ada praktisi bela diri alam fragmentasi yang menjadi ancaman baginya. 722. Enam Rovoid dan Chaos menjelajahi langit dan tanah, menyambar kristal-kristal aneh yang melesat keluar dari celah-celah spasial. Mereka tampak sangat gembira. Setelah Lin Lianger berhasil menakuti lelaki tua dari asosiasi bela diri langit, dia juga berhasil merebut kristal atribut S matanya yang dingin bersinar dengan cahaya kegembiraan. Saat dia datang, para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association Jewel Flame Manor yang mengejar ke enam roh void dan chaos langsung menjadi waspada. Praktisi bela diri terkuat di kedua belah pihak baru berada di tahap akhir alam pemenuhan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak dapat menahan Lin Lianger. Qin Lai memperhatikan sejenak. Dia melihat orang-orang itu tampak tidak berdaya bahkan saat menghadapi roh-roh kekosongan dan kekacauan. Enam roh void dan chaos terus berubah dan berubah menjadi cahaya yang mengalir seperti ilusi. Kecepatan mereka sangat mencengangkan. Artefak roh terbang yang besar mungkin cepat, tetapi tidak cukup gesit dan tidak dapat digunakan di dunia ini. Artefak roh terbang kecil itu lincah, tetapi kecepatannya terbatas. Tanpa praktisi bela diri alam fragmentasi, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Hal ini membuat mereka sulit untuk mencapai apapun dalam proses mengejar roh kehampaan dan kekacauan. Kinlay, yang ingin membantu Roh Void dan Chaos bertarung melawan kedua belah pihak, melihat bahwa baik Ice Phoenix Lin Lianger maupun Roh Void dan Chaos tidak terpengaruh, jadi dia tidak berencana untuk mengambil tindakan. Dia perlahan-lahan mendekat dengan kereta perang kristal itu. Wah, siapakah kamu? Para praktisi bela diri dari Jewel Flame Manor berteriak. Dia hanya lewat dan melihat-lihat. Qin Li tersenyum tipis. Kereta perang kristal di bawahnya dengan cepat melewati mereka dan tiba-tiba tiba di langit di mana retakan spasial bergerak dengan jelas. Para praktisi bela diri Joel Flame Manor yang ingin menghentikannya melihatnya menyerbu lewat. Saat ia tiba di celah spasial, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak berani mendekat lagi. Dari waktu ke waktu, langit di atas Kin Lai akan meledak dan jatuh dari langit. Bahkan ada batu-batu raksasa yang menggelinding melalui celah spasial dan terlempar ke arahnya. Artefak roh terbang besar milik kedua kekuatan telah hancur berkeping-keping oleh batu-batu raksasa, dan puluhan orang telah tewas. Oleh karena itu, mereka tidak berani mendekat dan mengadili kematian. Retak-retak-retak. Batu besar itu meledak. Batu besar itu sebesar kepala manusia. Batu-batu seukuran kepala manusia menggelinding keluar dari celah spasial. Qin Lai buru-buru menyesuaikan kereta perang kristal itu. Kereta perang itu berenang ke kiri dan ke kanan bagaikan seekor ikan di laut, dengan lincah menghindari benturan batu-batu besar. Dia semakin dekat ke celah spasial. Fluktuasi energi yang dahsyat dan berliku-liku datang dari salah satu celah spasial berbentuk salib. Begitu muncul, Qin Lai secara naluriah merasakan bahaya dan buru-buru mundur. Sebuah batu besar yang meledak terbungkus oleh aliran udara berwarna abu-abu, dan suara retakan datang dari aliran udara tersebut. Ledakan aliran udara meledak, dan pecahan batu memenuhi langit. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyebabkan simpul-simpul keretakan spasial berbentuk salib hancur. Itu benar-benar hancur berantakan. Titik perpotongan salib itu tiba-tiba berubah menjadi mulut yang gelap dan suram, seakan-akan dapat menelan semua hal di dunia. Saat kereta perang kristal itu mundur, Kinlay memadatkan seberkas kesadaran petir dan mencoba merasakan celah spasial yang saling bersilangan. Tiba-tiba, seberkas kesadaran yang begitu lemah hingga hampir tidak bisa dibedakan datang dari titik persimpangan keretakan spasial. Entah mengapa, dari kesadarannya yang amat lemah itu muncullah rasa takut yang teramat dalam. Suara mendesing, "Soul suppressing orb yang tersembunyi di bawah kulit di antara kedua alisnya tiba-tiba terbelah dan keluar. Cahaya yang dalam bersinar dari bola itu." Cahaya itu tampaknya membentuk lorong untuk menerima gumpalan kesadaran petir yang dilepaskan Qin Lai dan mengambilnya kembali. Pada saat yang sama, gumpalan kesadaran petir yang telah memasuki titik persimpangan jelas spasial tiba-tiba ditekan oleh tangan tak terlihat. Kemauan yang dingin dan menakutkan, yang tadinya lemah, dengan cepat menjadi kuat dan berkembang pesat. Kesadaran itu tampaknya datang dari suatu tempat misterius di alam luar dan secara akurat terkunci pada lokasi tersebut melalui gumpalan jiwanya. Semacam kejahatan ekstrim tampaknya berulang dari kedalaman alam luar dan menyerbu ke arah ini. Retak, retak, retak! Titik perpotongan keretakan spasial itu meluas pada tingkat yang terlihat dan menjadi makin lebar. Bagi kesadaran jahat, di balik keretakan spasial, gumpalan jiwa Kin Lai tampak seperti mercusuar yang menerangi jalannya. Ia terkunci pada gumpalan jiwa kinlay. Kinlay memucat tanpa berpikir panjang. Dia segera menarik kesadarannya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia melihat cahaya dalam yang keluar dari soul suppressing or membungkus gumpalan jiwanya dan segera menariknya. Gumpalan kesadaran jiwa itu kembali. Namun, rasa takut yang kuat menyebar dari jiwanya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia merasa kedinginan di sekujur tubuh. Ia melihat bahwa titik perpotongan spasial berbentuk salib itu bagaikan sebuah lubang besar yang terus terkoyak dan makin membesar. Di dalam ruang abu-abu yang tak dikenal itu, dia bisa melihat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di sana, batu-batu besar itu mulai meledak menjadi debu. Seolah-olah ada semacam makhluk mengerikan yang tengah menerjang mereka dengan kecepatan tinggi. Kemanapun makhluk itu lewat, semua batu-batu besar yang menggelinding hancur menjadi bubuk oleh kekuatannya. Kembalilah jika kamu tidak ingin mati. Sambil mengemudikan kereta perang kristal, dia segera mundur dan mengirimkan pesan kepada enam roh void dan chaos dengan jiwanya. Enam roh void dan chaos masih berkeliaran di langit dan mencari kristal aneh yang dapat membantu mereka berevolusi dengan cepat. Mendengar pesan jiwa Kin Lai, kebingungan muncul di mata mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka dengan paksa menekan emosi mereka dan berubah menjadi enam sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Lin Lianger pergi sekarang juga, teriakin Lai pada Ice Phoenix. Ice Phoenix juga terbang berkeliling mencari kristal atribut es yang aneh. Mendengar teriakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Manusia-manusia ini bukan ancaman bagiku. Aku dapat dengan mudah mengumpulkan kristal atribut es yang aneh itu. Percayalah." kristal-kristal itu bahkan lebih baik daripada kristal atribut es di bawah Frost Island. Jika kau ingin mati, tetaplah di sini. Sambil mendengus dingin, energi roh Kinlay membanjiri kereta perang kristal itu. Kereta perang kristal di bawahnya melaju kencang menuju lembah pemujaan bulan dengan kecepatan penuh. Ekspresi Lin Lianger akhirnya berubah. Dia telah berinteraksi dengan Kinlay selama beberapa waktu dan tahu bahwa Kinlay bukanlah orang yang pengecut. Dia juga tahu bahwa Kinlay selalu berhati-hati dalam tindakannya. Ketidaknormalan Kinlay yang tiba-tiba membuatnya merasa cemas. Dia menyadari bahwa bahaya yang mengerikan akan segera datang. Aku datang. Dia bereaksi cepat dan mengepakkan sayap esnya, mengejar Kinlay dengan kecepatan tinggi. Sebaiknya kau lari sejauh mungkin. Juga, segera beritahu Sekte Terminator bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan Sekte Terminator harus segera mengirim ahli mereka. Kereta perang kristal Kinlay melaju ke sisi praktisi bela diri dari Asosiasi Bela Diri Surga, Istana Api Permata, sebelum dia pergi bersama Lin Liang R dengan sangat serius. Kemudian, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Asosiasi bela diri surga dan praktisi bela diri istana api permata menatapnya dengan bingung. Mereka jelas tidak terlalu memikirkannya. Apa yang akan terjadi? Lin Lianger bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak melihat apapun. Yang kurasakan hanyalah seberkas hawa dingin, kegelapan, dan aura mengerikan yang mencekikku. Qin Lai berkata dengan serius. Ekspresi Lin Lianger sedikit berubah. Seberapa kuat aura itu? Bahkan lebih menakutkan daripada tiga orang yang mengejarmu di tanah reruntuhan. Aura itu memiliki aroma yang tak terlukiskan. Aku yakin itu pasti bukan manusia, Kin Lai berkata dengan serius. Lin Liang'er terkejut. Mengabaikan punggungnya, Kin Lai mengendarai kereta perang kristal dengan kecepatan penuh dan tiba di lembah pemujaan bulan tanpa henti. "Semuanya, segera ikuti aku ke kota Monstone," teriak Kin Lai dari kereta perang kristal. Kereta perang kristal itu tidak mendarat. Kereta itu tetap berada di langit di atas lembah pemujaan bulan. Kali ini, Lin Liang'er tidak memasuki bola penekan jiwa. Dia hanya berdiri di sampingnya. Di dalam lembah, Yueji, Suiji, Yeji, dan banyak wanita lainnya segera menyadari kehadiran Lin Lianger ketika mereka mendongak. Mereka tidak menyadari nada bicaranya yang mendesak. I istrimu hidup kembali. Suiji menutup mulutnya dan berteriak. Semua wanita di lembah pemujaan bulan terkejut dan menatap Lin Lianger dengan tidak percaya. Istrinya, Lin Lianger, terdiam. Ras jahat dari alam luar telah turun ke benua Prism. Kita harus segera memberitahu Sekte Terminator. Jika kalian ingin hidup, kalian harus segera pergi, kata Kin Lai kata demi kata. Ah, Yue Jidan yang lainnya akhirnya bereaksi. 723 Yue Jidan dan yang lainnya cukup mempercayai Kin Lai, jadi mereka segera mengambil tindakan setelah mendengar kata-katanya. Para wanita lembah penyembahan bulan segera berkumpul bersama. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk penasaran dengan Lin Lianger. Mereka buru-buru mengambil bahan-bahan penting dari lembah, menaiki kereta perang besar, dan bergegas menuju kota Monstone bersama Kin Lai. Apa yang sedang terjadi? Ji tidak dapat menahan diri untuk bertanya di sepanjang jalan. Kinlay memberinya penjelasan sederhana. Dia bercerita tentang kejadian tidak biasa yang terjadi di pusat benua Prisma dan keretakan spasial. Anda mengatakan bahwa Anda merasakan niat jahat yang mengerikan dari salah satu celah spasial. Ekspresi Ji serius. Seharusnya itu adalah makhluk jahat yang berkeliaran di alam luar. Dia tidak tahu kemana harus pergi dan bagaimana cara datang ke sini. Berkat sedikit kesadaran jiwaku, dia mengunci lokasiku. Keberadaanku menunjukkan jalan baginya untuk datang ke sini. Kinlay berkata dengan ekspresi muram. Dari aura jiwa makhluk jahat itu, aku tahu bahwa benua ini akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan jika dia diizinkan datang. Apakah dia benar-benar menakutkan? Yueji terkejut. Istana Pemujaan Bulan, asosiasi bela diri langit, dan Istana Api Permata bekerja sama, tetapi tidak dapat membunuhnya. Di benua Prism, tiga pasukan peringkat tembaga termasuk Istana Pemujaan Bulan memiliki ahli alam abadi yang puncak. Kinlay mengerutkan kening. Yueji menggelengkan kepalanya. Tidak. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Teriak Kin Lai. Ketika dia mengatakan ini, Yueji dan para wanita lainnya akhirnya mengerutkan kening. Mereka menyadari apa yang akan terjadi pada benua ini. Kelompok itu tidak mengatakan apapun selama perjalanan. Mereka semua tampak khawatir. Kereta perang kristal itu terbang liar bersama kelompok itu. Mereka muncul di langit Kota Monstone pada siang hari. Kapan saja di masa lalu. Bahkan penduduk Istana Pemujaan Bulan pun akan turun dari artefak roh terbang mereka. Dia tidak akan menggunakan artefak roh terbangnya untuk terbang melintasi kota Monstone. Kali ini, situasinya mendesak. Qin dan Yue Ji mengabaikan peraturan kota Monstone. Dua kereta perang kristal, satu besar dan satu kecil, terbang di langit dan mendarat di arah Istana Pemujaan Bulan di bawah tatapan kaget para praktisi bela diri di bawah. Dong Wanzai sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan para praktisi bela diri di dalam istana. Dia ingin mereka mengumpulkan lebih banyak batu roh sesegera mungkin, sehingga mereka dapat membeli lebih banyak bom api mendalam dari Suez. Dong Wanzai sedikit mengernyit saat mendengar raungan kereta perang kristal itu. Dia tampak sedikit tidak senang. Kepala istana, Yao Tian, dan Yue Ji telah kembali bersama. Seseorang melaporkan dari luar, "Kota Monstone memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika Yao Tian tidak tahu tentang ini, Yue Ji seharusnya mengingatkannya bahwa dia tidak bisa bertindak sembrono. Liu Yan juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya." Jika semua orang bisa terbang di sekitar kota Monstone dengan artefak roh terbang mereka, seperti apa wajah istana pemujaan bulan mereka? Yueji ini benar-benar tidak melihat gambaran besarnya. Untuk mendapatkan hati Yao Tian, dia mungkin telah melupakan aturan kota Monstone. Dia lupa siapa dirinya. Sudah waktunya untuk menegurnya. Seseorang setuju. Ekspresi Dong Wanzai gelap, tetapi dia juga memikirkan hal yang sama. Dia juga merasa bahwa Yueji dan wanita-wanita ini terlalu lancang. Pada saat ini, Qin Lai dan Lin Lianger bergegas di bawah pimpinan Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji. Mereka langsung masuk ke aula besar Istana Pemujaan Bulan. Itu adalah Dong Wan Liu Yan, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Lin Lianger, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Qin Lai telah menarik perhatian Istana Pemujaan Bulan tidak lama setelah ia melangkah ke Kota Batu Bulan. Ketika Qin Lai mulai berjalan-jalan di Kota Batu Bulan dengan tubuh manusia Lin Lianger, banyak orang di Kota Batu Bulan menjadi semakin terkejut. Tentu saja, istana pemujaan bulan mengamatinya secara rahasia. Di mata semua orang, Lin Lianger adalah mayat wanita dingin yang telah lama mati. Mereka semua berpikir bahwa sikap Kin Lai itu bengkok. Namun sekarang, tatapan mata Lin Lianger dingin, dan dia tiba-tiba berjalan mendekat dalam keadaan hidup. Hal itu sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka tertegun sejenak. Master Istana Dong, sesuatu yang aneh telah terjadi di kedalaman benua Prisma. Aku khawatir makhluk jahat akan segera turun. Aku harap kamu dapat segera menghubungi Sekte Terminator dan meminta para ahli alam abadi mereka untuk datang dan menekan mereka. Qin Lai berteriak. Apa? Dong Wan Zai tiba-tiba berdiri. Saudara Yao, apakah Anda yakin tidak salah? Mengapa makhluk jahat tiba-tiba turun ke sini? Anda tidak mencoba menakut-nakuti kami, bukan? Liu Yan dan yang lainnya juga tampak ragu. Semenjak invasi kaum Sura, kami tidak melihat sesuatu yang aneh selama bertahun-tahun. Liu Yan mengusap dagunya dan terkekeh. Saudara Yao, Apakah kamu melihat makhluk jahat itu turun dengan mata kepalamu sendiri? Tidak, saya hanya merasa ia akan melewati celah spasial. Kinlay berkata dengan serius, "Oh, saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu hanya perasaan. Liu Yan menjadi semakin tenang, sangat mudah bagi suatu perasaan untuk salah. Bagaimana jika Anda salah dan tidak ada makhluk jahat yang datang? Bagaimana jika makhluk yang Anda rasakan tidak terlalu kuat? Bukankah tidak pantas bagi kita untuk memanggil para ahli alam abadi dari sekte terminator dengan tergesa-gesa?" Para praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan tidak terlalu memperhatikan kata-kata Qin -kata Lai. Mereka semua tampak tenang dan berpikir bahwa Qin Lai mungkin melebih-lebihkan. Lagi pula, Qin Lai hanya berada di alam pemenuhan. Menurut mereka, bahkan jika Qin Lai benar-benar merasakan secercah niat jahat yang mengerikan atau semacam makhluk jahat yang turun, hal itu seharusnya tidak seseram yang dipikirkan Qin Lai. Bagi seorang praktisi bela diri alam pemenuhan, aura ahli alam fragmentasi puncak bisa dianggap mengerikan. Mereka mengira bahwa keberadaan yang menurut Qin Lai menakutkan belum tentu sehebat itu. Paling-paling, itu berada di alam nirvana. Istana Pemujaan Bulan, Perkumpulan Bela Diri Surga, dan Istana Api Permata, semuanya merupakan pasukan tingkat tembaga, tetapi masing-masing dari mereka mempunyai satu atau dua praktisi bela diri alam nirvana tua yang tersembunyi di dalam barisan mereka. Mereka tidak menyangka kejadian ini sebesar itu. Kamu tidak percaya padaku. Melihat Liu Yan dan yang lainnya tidak setakut sebelumnya, ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Dia merasa sedikit tidak sabar. Liu Yan tersenyum dan mengangkat bahu pada Dong Wansai. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dong Wansai tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa aku tidak percaya pada saudara Yao? Aku akan mengirim seseorang ke sana sekarang juga dan melihat apa yang aneh dari tempat yang kau sebutkan. Jangan khawatir, jika benar-benar ada makhluk jahat yang datang, asosiasi bela diri langit, istana pemujaan bulan, dan istana api permata lebih dari mampu untuk menekannya. Jika karena masalah kecil, bawa para ahli alam abadi dari sekte Terminator. Ini akan menyebabkan ketidaksenangan Sekte Terminator. Mereka akan menyalahkan Istana Penyembahan Bulan. Seorang praktisi bela diri Istana Pemujaan Bulan yang bertubuh pendek dan gemuk tertawa datar. Kinlay memandang kerumunan. Dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali tidak peduli. Mereka sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Saya ingin mengirim surat kembali ke Sue Sazong. Tolong aturlah untuk saya, kepala istana, dong." Dalam perjalanan ke sini, dia menulis surat di kereta perang. Dia menggambarkan dengan jelas kelainan yang dirasakannya di Prism Kontinen. Dengan status dan pengetahuannya di Setting Sun Islands, dia yakin bahwa Hong Bowen akan membuat pengaturan yang tepat. Dong Wan Zai tersenyum tipis dan berkata, kami sedang bersiap untuk mengumpulkan batu roh dan ingin membeli lebih banyak bom mendalam berkobar dalam dua hari ke depan. Jika kalian tidak terburu-buru, bagaimana kalau dua hari kemudian? Qin Lai berkata dengan cemas. Dong Wan Zai terdiam dan berkata, baiklah, Yue Ji, bawa saudara Yao ke sana. Kepala Istana Yao Tian bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Kalau dia bilang ada makhluk jahat yang mengerikan turun ke benua Prism, maka itu pasti benar adanya. Saya harap kepala istana akan menanggapi masalah ini dengan serius, kata Yue Ji mendesak. Aku akan mengingatnya jika aku tahu, bawa saudara Yao Tian ke sana. Dong Wan Zai melambaikan tangannya dan mendesak dengan tidak sabar. Yue Ji menghela napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Dong Wan Zai jelas tidak menyadari beratnya masalah ini. Aku akan pergi sekarang. Dia setuju dengan suara rendah dan membawa Kin Lai ke ruang rahasia tempat formasi teleportasi item berada. Kin Lai pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yue Ji dan yang lainnya mungkin sudah lama tidak tersentuh oleh seorang pria, namun mereka benar-benar menuntun semua orang kembali dari lembah pemujaan bulan hanya karena kata-kata Yao Tian yang dilebih-lebihkan. Setelah Kin Lai dan Yue Ji pergi, Liu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, wanita akan selalu menjadi wanita. Sangat mudah bagi mereka untuk menjadi bodoh begitu mereka ditiduri oleh seorang pria. Buatlah pengaturan dan cari orang-orang yang aktif di sekitar untuk melihatnya. Tempat yang disebutkan Yao Tian berada di wilayah Asosiasi Bela Diri Langit dan konon katanya tempat itu agak aneh. Perintah Dong Wansai. Baiklah, aku akan menghubungi Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor juga. Mereka mungkin akan memberitahu kita jika ada makhluk dari luar wilayah itu. Liu Yan mengangguk. Jadilah demikian, Dong Zai mengumumkan berakhirnya pertemuan di dalam ruang rahasia tempat formasi teleportasi item berada. Kinlay sedikit tenang saat dia menatap surat yang lenyap dari tengah formasi dalam kilatan cahaya putih. Kami akan segera meninggalkan prism kontinen. Setelah merenung sejenak, dia menatap Yueji, Yeji, dan Suiji lalu berkata dengan tulus, menurut pendapatku, perkumpulan bela diri langit, puri api permata, dan istana pemujaan bulan saja tidak akan bisa menimbulkan ancaman bagi makhluk yang turun itu. Jika orang itu melakukan pembunuhan, massal, benua prisma mungkin akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan hanya dalam tiga hingga lima hari, dan perkumpulan bela diri langit, istana api permata, dan istana pemujaan bulan mungkin akan lenyap sama sekali. Yue dan yang lainnya menjadi pucat. Tuan istana jelas-jelas mengira aku melebih-lebihkan dan tidak memperhatikan masalah ini. Ekspresi kinlai acuh tak acuh, "Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Itu masalah mereka jika mereka tidak percaya padaku. Aku tidak akan membuang waktu lagi di sini." makhluk itu akan melakukan pembunuhan berantai. Pikiran Yue Ji terguncang. Qin Lai mengangguk. Dari seberkas tekad itu, aku bisa merasakan kebencian yang mendalam. Aku tahu bahwa begitu dia datang, dia pasti akan membunuh untuk melampiaskan kebenciannya. Yue Ji berkata dengan cemas. Hem, makin lama kita tinggal, makin berbahaya. Aku tidak punya kewajiban untuk membujuk Master Istana Dong berulang kali. Qin Lai berjalan keluar. Jika kau ingin aman, kau harus pergi secepatnya mengenai apa yang kau janjikan padaku, kita akan membicarakannya setelah kau selamat. Saat dia keluar dari ruang rahasia, dia segera melangkah kembali ke kereta perang kristal dan terbang menjauh, mengabaikan peraturan kota Monstone. Yue dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua bisa melihat beban di mata masing-masing. Mereka sangat cemas, tetapi tidak mungkin mereka bisa meninggalkan semuanya dan pergi. Mereka adalah orang-orang dari Istana Pemujaan Bulan, dan mereka bertanggung jawab atas pekerjaan pengorbanan mereka tidak dapat dengan mudah meninggalkan benua prisma tanpa alasan yang kuat. Jika kita sendiri tidak dapat meninggalkannya, maka kita akan mengatur agar orang-orang yang kita cintai pergi terlebih dahulu. Yueji menghela nafas. 724. Pulau Matahari Terbenam. Penatua Hong, ini surat dari kota Monstone. Seorang murid Sue Sazong segera pergi menemui Hong Bowen setelah menerima surat dari formasi teleportasi item dan menyerahkannya. Hong Bowen mengambil surat itu dan membacanya. Kemudian, wajahnya pucat. Tanpa sepatah kata pun, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan pergi menemui Ye. Sepuluh detik kemudian, dia muncul di ruang kultivasi rahasia Molingye dan menyerahkan surat di tangannya dengan berat hati. Surat itu ditulis oleh Qin Lai. Mo Lingye terkejut. Dia menerima surat itu sambil mengerutkan kening dan membacanya dengan saksama. Dia, yang biasanya tenang, dengan cepat mengubah ekspresinya. Dia berkata dengan kaget, menurut apa yang dikatakan Qin Lai, aura yang dia rasakan dari celah spasial mungkin bahkan lebih mengerikan daripada milik Kang Chukol. Alasan Kinlay memberi kita surat ini mungkin karena dia ingin kita memberitahu Sekte Terminator dan meminta mereka bersiap sesegera mungkin. Hong Bowen menebak. Mo Linye mengangguk sedikit dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia memerintahkan, Penatua Hong, jelaskan situasinya kepada Lei Yan dari Sekte Terminator. Juga, kirim seseorang ke tanah darah pamungkas benua Scarlet Tide dan suruh Sueli kembali. Hong Bowen terkejut bahwa hal ini perlu dilaporkan kepada kakak Sue. Benua Prisma berada di wilayah Sekte Terminator, dan sangat jauh dari Kepulauan Matahari Terbenam. Qin Lai mungkin telah mengirim pesan dengan harapan Sekte Blood dapat memberitahu Sekte Terminator tentang situasi tersebut. Apakah Sue Sazong akan terpengaruh? Dalam pertempuran di Kepulauan Matahari Terbenam, kesombongan dan sifat mendominasi Kang Chukol menyebabkan para praktisi bela diri Sue Sazong panik. Sue Lee, yang telah memperoleh tubuh Blood Progenitor, melihat bahwa situasinya buruk. Itulah sebabnya dia menyelinap kembali ke tempat berdarah terakhir setelah pertempuran. Dia menggunakan seluruh energinya untuk bergabung dengan Blood Progenitor. Baru setahun berlalu, dengan kecepatan Sueli, dia seharusnya masih jauh dari bisa menyatu dengan tubuh Blood Progenitor. Memanggil Sueli kembali saat ini jelas seperti membesar-besarkan masalah kecil. Saya punya sedikit kesan tentang tempat yang ditunjukkan Kinlay. Di sana agak rumit, dan ada beberapa hal yang tidak anda pahami. Molinye sangat khawatir. Jika benar-benar ada makhluk jahat yang berhasil membebaskan diri, mungkin jumlahnya lebih dari satu atau dua. Mungkin itu bahkan sebuah perlombaan. Hong Bowen dari satu suku terkejut. Molinye menghela nafas dan berkata, "Ku harap itu bukan seperti dugaanku. Kalau tidak, negeri kekacauan akan kembali dilanda kekacauan. Jika itu yang kau pikirkan, apa yang akan terjadi?" Hong Bowen bertanya dengan cemas. "Mungkin mirip dengan invasi kaum Sura." Molinye berkata dengan nada getir. "Aku akan mengirim pesan ke Lei Yan dan meminta seseorang memberitahu Kakak Sue." Hong Bowen berteriak pelan lalu bertanya, "Bagaimana dengan Sekte Iblis Ilusi? Aku akan pergi ke sana sendiri." Molinye berdiri. Ekspresi Hong Bowen menjadi lebih serius. Di pusat rism Kontinen. Para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor masih berjalan-jalan dan mengumpulkan kristal-kristal aneh yang tumpah dari celah-celah spasial. Orang tua menunggangi Raja Gagak Api, dan orang besar dari Jewel Flame Manor. Mereka sama sekali tidak menganggap serius peringatan Kin Lai. Mereka bahkan mengira Kin Lai mencoba mengelabui mereka agar meninggalkan tempat ini. Sehingga ia dapat menikmati sendiri kristal-kristal yang pecah dari bongkahan batu tersebut. Tentu saja tidak mungkin mereka memberitahu Sekte Terminator tentang apa yang terjadi di sini. Kereta perang bergerak di sekitar area ini. Kedua belah pihak secara bertahap mencapai kesepakatan diam-diam. Mereka masing-masing pergi ke satu sisi dan mengumpulkan kristal di area mereka. Kedua belah pihak berdamai. Penatua, anak itu berkata bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi di sini dan menyuruh kita lari sejauh mungkin. Dia juga menyuruh kita untuk memberitahu Sekte Terminator sesegera mungkin. Lihat, seorang praktisi bela diri alam Netre Passage dari Asosiasi Bela Diri Surga bertanya. Orang tua yang menunggangi Raja Gagak Api mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, "Ini adalah benua prisma, wilayah sekte Terminator." Saat ini, sekte Terminator dikenal sebagai kekuatan terkuat di negeri kekacauan. Bahkan, kekuatan di sekitarnya seperti sekte iblis, ilusi, dan kultus penyihir hitam harus memberi mereka muka dan tidak berani bertindak gegabah. Hal ini membuat para pengikut sekte Terminator menjadi sangat bangga. Mereka tidak percaya bahwa ada yang berani memprovokasi mereka. Benar saja, selama leluhur baik-baik saja, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk datang ke wilayah sekte Terminator dan bertindak gegabah. Jangan buang waktu dan fokuslah pada pengumpulan kristal. Dipahami. Para praktisi bela diri dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor masih bekerja dengan tenang setelah Qin Lai pergi seperti dia sedang melarikan diri. Mereka tidak terlalu memikirkan peringatan Qin Lai. Di tempat di mana keretakan spasial berkumpul, simpul-simpul dari dua keretakan spasial yang berpotongan perlahan meluas dan melebar. Suara gemuruh terdengar tiada henti, dan saat batu-batu besar itu meledak, kristal-kristal berkilau terus-menerus keluar dari dalamnya. Semakin banyak praktisi bela diri, asosiasi bela diri, surga berkumpul di daerah itu. Bahkan lelaki tua yang menunggangi raja gagak api pun datang. Tiba-tiba terdengar suara lolongan yang memekakan telinga dari celah spasial. Suara itu semakin keras saat mendekat. Teriakan itu mengandung kebencian yang sangat besar, seperti senjata tajam yang menusuk otak seseorang dan memutar balikannya. Orang tua di Fire Crow King tiba-tiba gemetar saat mendengar lolongan itu. Dua garis darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ketakutan yang mendalam akhirnya muncul di matanya. Dia menoleh dan menatap bawahannya dari asosiasi bela diri langit. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mereka semua berdarah dari lubang-lubang tubuh mereka, dan energi kehidupan mereka yang murni tidak lagi terlihat di mata mereka. Orang tua itu berteriak dan menamparkan raja gagak api dengan keras, "Lari, lari, lari!" Di sisi lain, praktisi bela diri istana api permata juga mendengar keanehan itu. Beberapa dari mereka berdarah dari sudut mata dan hidung mereka, dan pikiran mereka terluka parah. Apa yang terjadi? Pria besar dari Jewel Flame Manor bertanya dengan nada mendesak. Sesuatu akan datang. Orang tua yang menunggangi Raja Gagak Api tampak ketakutan. Saat dia mengatakan ini, semua praktisi bela diri di Istana Api Permata juga menjadi takut. Mereka buru-buru menyesuaikan diri dan bersiap untuk mundur. Raungan tajam itu bergema lagi. Gelombang suara menembus celah spasial bagaikan bilah tajam dan menembus tengkorak semua orang. Banyak orang menutup telinga mereka dengan tangan, tetapi darah masih merembes melalui celah-celah jari mereka. Banyak artefak roh terbang lepas kendali dan tiba-tiba jatuh dari langit, hancur berkeping-keping. Orang tua di Fire crow King dan orang besar dari Jewel Flame Manor melarikan diri ketakutan. Suara desisan. Sosok abu-abu yang kabur melesat keluar dari celah spasial bersama dengan batu besar yang hancur. Sosok abu-abu itu bergerak zigzag di langit seperti hantu. Kemanapun ia lewat, praktisi bela diri Heaven Martial Association dan Joel Flame Manor berubah menjadi darah dan daging yang meledak seperti hujan. Bahkan para pemimpin kedua pasukan yang telah melarikan diri jauh pun tertangkap oleh sosok abu-abu itu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali saat mereka meledak menjadi dua bola daging dan darah. Hanya dalam beberapa puluh detik saja, hampir seratus praktisi bela diri Heaven Martial Association dan Joel Flame Manor yang beraktivitas di area ini semuanya terbunuh. Suara mendesing. Sosok abu-abu yang mengejar mereka mendarat di puncak gunung tertinggi, dan perlahan terbentuk. Sosok itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan tinggi kurang dari satu setengah meter. Pupil matanya berwarna hijau tua, lidahnya panjang menjuntai dari rahang bawahnya, dan rambutnya tampak seperti kumis tebal. Lelaki tua itu telanjang bulat, dan dia sangat kurus sehingga dia tampak seperti tengkorak. Tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian yang kuat, dan keempat pupil hijau tua di dalam rongga matanya yang cekung bersinar dengan kilau dingin yang mengintimidasi. Itu membuatnya tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Retak-retak, orang tua itu memegang lengan yang berdarah dan mengunyahnya dengan nikmat, seolah-olah lengan itu adalah sepotong tulang. Saat makan, lidahnya yang seperti ular bergerak-gerak seperti ular. Aneh sekali, tak lama kemudian lengannya habis dimakan, termasuk kulit dan dagingnya. Dia bahkan tidak repot-repot menyeka darah di sudut mulutnya. Dia pindah ke sisi lain, merobek lengan seseorang, dan melanjutkan pestanya. Sosok abu-abu itu terus bergerak sambil mencabik lengan praktisi bela diri, Heaven Martial Association, dan Joel Flame Manor yang baru saja meninggal. Dia makan sepuasnya. Seolah-olah dia telah kelaparan untuk waktu yang sangat, sangat lama. Selama dua jam penuh, dia tidak melakukan apapun selain makan dan memakan orang. Tubuhnya yang kurus kering berangsur-angsur berkilau saat ia makan dengan lahap, dan kulitnya perlahan-lahan memperoleh kembali warnanya. Tidak cukup, jauh dari cukup. Ia bergumam tidak sabar sambil terus makan dan minum tanpa henti. Setelah waktu yang sangat, sangat lama kemudian, dia melihat celah spasial di atas kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang melengking. Respons yang terputus-putus datang dari celah spasial dari jarak yang sangat jauh. Setengah hari kemudian, semakin banyak lagi sosok abu-abu terbang keluar dari celah spasial. Orang-orang ini hanya tinggal tulang dan kulit setelah mereka terbentuk, seolah-olah mereka tidak makan selama puluhan ribu tahun. "Ayo mulai makan." Orang tua yang datang pertama kali itu memandang anggota sukunya dan menjentikkan lidahnya yang panjang seperti cambuk. Para pendatang baru itu segera menjadikan tempat ini sebagai pusat, bersorak kegirangan sambil berlari kencang ke segala arah. 725. Sekte Terminator. Lei Yan memegang sepucuk surat dan membacanya dengan saksama. Ia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, makhluk jahat telah menyerbu benua Prisma, dan berita itu datang dari Sue Sazong. Aneh. Para tetua Sekte Terminator dikumpulkan olehnya. Dia memberikan surat itu kepada mereka agar mereka bisa membacanya. Kakak senior telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Aku tidak ingin dia diganggu oleh hal-hal sepele. Lei Yan bertanya apa pendapatmu. Di benua Prisma, Istana Pemujaan Bulan, Asosiasi Bela Diri Surga, dan Istana Api Permata tidak ada berita. Tetua Senkui memasang ekspresi serius. Belum, Lei Yan menggelengkan kepalanya. Kirim seseorang untuk memeriksa situasi terlebih dahulu. Kita dapat memutuskan setelah memastikan bahwa memang ada invasi. Sen kui menerimanya. Semua orang, termasuk Lei Yan, mengangguk dalam hati dan menyetujui saran Senkui. Senkui adalah tetua tertua dari Sekte Terminator. Ketika Nan Tian dan Lei Yan bergabung dengan Sekte Terminator, dia adalah salah satu ahli generasi tua dari Sekte Terminator. Dia terkenal. Kemudian, saat ia memasuki alam abadi, ia menderita serangan balik yang mengerikan dan bukannya maju, ia malah mengalami kemunduran. Bahkan sekarang, ketika Nan Tian dan Lei Yan memasuki alam abadi dan membangun altar jiwa mereka, Shen Kui masih berada di puncak alam nirvana. Dikabarkan bahwa akan sulit baginya untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam kultivasinya. Mungkin karena alasan inilah Sen kui secara bertahap meninggalkan kultivasinya yang terpusat pada satu hal dan mengalihkan perhatiannya ke Sekte Terminator. Alasan Sekte Terminator mampu bangkit dan mengumpulkan kekuatan yang luar biasa selangkah demi selangkah adalah karena kekuatan pribadi leluhur Terminator sangat mendominasi, dan karena Sen kui sedang membuka jalan bagi Sekte Terminator. Hal ini menyebabkan Senkui sangat dihormati di Sekte Terminator. Bocah Sue Sazong itu, secara logika, dia seharusnya sudah tiba setahun yang lalu. Siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan? Dia sebenarnya muncul di Prism Kontinen. Lei Yan bergumam. Sen Kui terkejut. Bocah Kin itulah yang mengirim berita kepada Sue Sazong dari benua Prisma. Dia ada di benua Prisma. Men, Hong Bowen mengatakan berita itu datang dari Kin Lei Yan menjawab. Sen Kui sedikit mengernyit. Ia berpikir sejenak dan berkata, Lei Yan, pergilah sendiri. Lei Yan terdiam. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada anak itu. Jika ras jahat benar-benar datang ke benua Prism. Kalian harus memastikan keselamatannya, kata Sen Kui tegas. Lei Yan tidak menganggap dirinya sepenting itu. Banyak tetua sekte Terminator tidak peduli sama sekali. Mereka berpikir bahwa Sen Kui membesar-besarkan masalah dengan terlalu mementingkan Qin Lai. Dia mungkin menjadi titik balik yang penting bagi kakak seniormu untuk menerobos belenggu dan melangkah ke alam Void. Dia tidak boleh kehilangan dia, teriak Sen Kui. Kakak senior Lei Yan tentu saja adalah master sekte Terminator, leluhur Terminator Nan Sheng Tian. Dia hanya seorang pendekar alam pemenuhan yang lemah. Bagaimana dia bisa membantu kakak seniorku? Ekspresi Lei Yan tampak aneh. Kamu tidak akan mengerti sekalipun aku mengatakannya. Sen Kui melotot ke arah Lei Yan dan berkata dengan tidak sabar, Sudah ku bilang pergi, pergilah. Baiklah, Lei Yan dengan putus asa berjalan keluar untuk bersiap. Kota Monstone. Dong Wan Zai perlahan mulai merasa cemas. Dong Wan Zai juga merasa ada sesuatu yang salah. Kerabat Yue Ji, Sui Ji, dan Ye Ji. Mereka telah meninggalkan Prism Kontinen secara diam-diam sesuai rencana mereka. Liu Yan datang dengan wajah cemberut dan berkata bahwa dia merasakan sedikit gangguan. Yue Ji datang kepadaku sebelumnya dan berkata bahwa Yao Tian tidak akan berbicara omong kosong. Dia menyuruh kami untuk memberitahu Sekte Terminator sesegera mungkin. Tidak ada berita, tidak ada tanda-tanda. Bagaimana aku bisa memberitahu Sekte Terminator? Apa yang harus kukatakan? Dong Wan Zai mulai kesal. Saya melihat Yue Ji dan yang lainnya hendak pergi. Kata Liu Yan. Biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Dong Wan Zai berkata dengan acuh tak acuh. Ketika keduanya tengah berbincang-bincang, seseorang dengan tergesa-gesa datang dan berteriak. Asosiasi bela diri langit telah mengirimkan pesan. Ekspresi Dong Wan Zai dan Liu Yan bergetar. Mereka tidak dapat menghubungi satupun praktisi bela diri yang aktif di daerah itu. Asosiasi bela diri langit mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dan mereka telah mengirim para ahli untuk menyelidikinya. Orang itu menanggapi. Joel Flem Manor mengirimkan berita bahwa ada orang lain yang datang dengan ekspresi ketakutan. Banyak kota dan desa di wilayah kekuasaan Jewel Flame Manor telah dibantai oleh makhluk jahat tak dikenal. Mayat mereka dicabik-cabik dan dimakan. Ekspresi Dong Wan Zai dan Liu Yan akhirnya berubah ketika mereka mendengar berita itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kepergian Qin Lai bukanlah keputusan impulsif. Kepala Istana, Pasukan Tingkat Besi Hitam 3000 km Barat Daya Kota Monstone mengirimi kami pesan mendesak yang mengatakan bahwa mereka dikejar oleh sekelompok orang luar, dan hampir semua orang mereka tewas. Orang-orang luar itu kejam dan haus darah. Mereka memakan semua praktisi bela diri yang mati di tangan mereka hidup-hidup. Ekspresi Dong Wan Zai berubah lagi. Setelah berita pertama tersebar, banyak pasukan kecil berpangkat besi hitam di bawah komando Istana Pemujaan Bulan segera mengirimkan pesan-pesan mendesak. Banyak pasukan yang lebih dekat dengan benua Prism mengalami insiden serupa. Banyak orang disergap dan dibunuh. Dilihat dari berita yang mereka terima, orang-orang itu sama sekali tidak bisa melawan. Pertahanan mereka sudah runtuh total. Dong Wanzai menjadi takut. Dia memerintahkan Liu Yan untuk melaporkan situasi di benua Prisma kepada Sekte Terminator. Shen Kui telah menerima berita dari Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association sebelum dirinya. Pada saat ini, Lei Yan belum meninggalkan Sekte Terminator. Situasinya sangat buruk. Setelah Shen Kui menerima berita terbaru dari Heaven Martial Association dan Jewel Flame Manor, dia memanggil kembali para pemimpin Sekte Terminator dan memberitahu mereka yang sedang menyendiri untuk segera keluar. Julie, pergilah ke Thunder Gatro Arvali dan jelaskan situasinya. Juga, Lei Yan, hubungi Hester dari suku Sura dan jelaskan situasi di sini. Sekte Terminator Gempar Banyak ahli tersembunyi keluar dari pengasingan lebih awal setelah menerima perintah. Artefak roh terbang raksasa membubung ke langit dari benua surgawi hening dan terbang menuju benua prisma. Di bawah komando Sen Kui, mesin perang raksasa bernama Sekte Terminator segera diaktifkan. Sementara itu, Qin Lai secara bertahap menjauh dari benua prisma. Kali ini, dia tidak berlama-lama. Dia mengemudikan kereta perang kristal itu langsung menuju benua surgawi yang hening. Sepanjang perjalanan, Lin Liang, R memasuki Sol suppressing Orb atas kemauannya sendiri untuk memulihkan cedera jiwanya. Enam Rovoid dan Chaos sangat lelah setelah memakan kristal aneh tersebut dan jatuh ke dalam kondisi diam yang baru. Bum bum bum. Suara guntur dan kilat datang dari awan di kejauhan, menyebabkan Qin Lai yang sedang bepergian tiba-tiba terkejut. Dia berhenti dan mengamati dengan penuh perhatian. Dia menemukan tiga kapal besi hitam yang panjangnya 2000 meter. Kapal-kapal itu meraung seperti naga hitam di awan. Itu adalah sekte Terminator. 726. Lambung tiga kapal besi hitam raksasa itu ditutupi pola petir. Para praktisi bela diri di jelas mengenakan seragam sekte Terminator. Kereta perang kristal yang dikendarai Kin Lai adalah artefak roh terbang kecil. Sangat sulit baginya untuk mencapai ketinggian tinggi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menatap ketiga kapal besi hitam milik sekte Terminator dan menyaksikan mereka terbang menembus awan seperti monster. Tujuannya, setelah meninggalkan benua prism, adalah Sekte Terminator. Ia langsung berteriak ketika melihat kapal raksasa Sekte Terminator muncul. Sayang, teriakannya sepertinya tidak sampai ke ketiga kapal. Melihat ketiga kapal itu secara bertahap menjauh, ekspresinya mengeras, dan dia tiba-tiba mengaktifkan pemberantasan guntur surgawi. Kresek-kresek, kilatan petir biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya, disertai suara guntur dan ledakan. Petir itu langsung menuju ke salah satu kapal raksasa. Ham di kapal itu. Mata seorang praktisi bela diri sekte Terminator alam Nirvana bersinar dengan cahaya aneh saat dia menyadari petir yang terbang ke arah mereka. Sosoknya berkelebat dan berubah menjadi cahaya merah tua yang langsung meninggalkan kapal yang tengah berlayar di angkasa. Suara desisan. Cahaya merah tua itu tiba-tiba berhenti dan terbentuk di depan Kinlay, berubah menjadi seorang praktisi bela diri sekte Terminator setengah baya berjanggut putih. Aku adalah penegak sekte Terminator. Aku tahu Rui. Siapa kamu? Kinlay tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melepas topeng kulit rubah di wajahnya dan berkata, Saya Kinlay, Kin Lai, dari Kepulauan Matahari Terbenam. Ekspresi wajah Taurui Qin Lai berubah. Aku mengenalmu. Kin Lai menghela napas lega saat melihat Juli tidak ada di sana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga kapal besi hitam raksasa. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Ikutlah denganku ke sana, kata Taurui serius. Kereta perang kristalku tidak memiliki peringkat tinggi. Dia menjelaskan situasinya kepada mereka. Taurui tidak mengatakan apapun. Dia mencengkeram bahu Qin Lai. Dia hendak terbang bersamanya. Setelah beberapa saat, Qin Lai buru-buru menggendong Lin Lianger di punggungnya. Tao Rui menatapnya dengan aneh, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia terbang bersamanya. Puluhan detik kemudian, di bawah pimpinan Tao Rui, dia langsung dituntun ke kapal besi hitam di depan. Bam! Dia mendarat dengan keras di dek kapal dan melihat Lei Yan dan Chu Li pada pandangan pertama. Saat ini, sekitar selusin praktisi bela diri sekte Terminator berkumpul bersama. Mereka nampak sedang mendiskusikan sesuatu, dan ekspresi mereka sangat serius. Kejatuhan kinlay yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang, terutama Chuli, yang langsung berseru, "Kinlay, mengapa kamu tiba-tiba ada di sini? Anda, kinlay, banyak orang terkejut!" Ekspresi Lei yang tampak gelap saat dia menatap Kinlay dan berkata, "Kaulah yang memberitahu kami tentang benua prisma melalui Sazong. Dengan baik, Kinlay mengangguk. Mengapa Anda lebih suka menggunakan formasi teleportasi barang kota batu bulan istana penyembahan bulan dan sue sazong untuk memberi tahu kami? Daripada meminta Moon Worshipping Palace untuk mengirim pesan secara langsung, bukankah itu akan lebih cepat? Lei Yan memiliki pandangan aneh di matanya. Aku memberitahu Dong Wan Zai tentang istana pemujaan bulan. Sayangnya, Qin Lai tersenyum pahit. Sialnya baginya, dia tidak mendengarkanku. Si Lei Yan terkutuk itu berteriak, ekspresinya seperti pembunuh. Dong Wan Zai harus bertanggung jawab atas masalah ini. Para praktisi bela diri sekte Terminator juga menunjukkan ekspresi serius. Mereka tampak sangat marah atas kesalahan penilaian Dong Wansai. Jantung Qin Lai berdebar kencang. Tiba-tiba dia menghampiri Chuli dan bertanya dengan suara pelan, "Kakak Chu, bagaimana keadaannya sekarang? Hanya lima hari berlalu sejak dia meninggalkan Prism Kontinen. Lima hari bukanlah waktu yang lama. Ia berpikir bahwa bahkan jika makhluk jahat itu turun dan menimbulkan masalah di benua Prism, konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Namun, jawaban Chuli menyebabkan hatinya hancur. Ini sangat buruk. Ekspresi Chuli sangat gelap. Dua hari yang lalu, Joel Flame Manor dan Heaven Martial Association telah mengiriminya pesan dari waktu ke waktu. Namun, Chuli berhenti sejenak dan mendesah. Saya belum menerima pesan lagi dari Istana Api Permata dan Asosiasi Bela Diri Langit. Kalau tidak salah, mereka semua sudah mati. Ekspresi Qin Lai berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, aku merasa orang itu menakutkan, tetapi dia hanya satu. Bukan hanya satu. Culi menggelengkan kepalanya. Berdasarkan informasi saat ini, orang luar yang datang melalui celah spasial seharusnya adalah sebuah ras. Sebuah perlombaan. Kinlay menjadi pucat karena terkejut. Selama lima hari ini, benua Prisma telah jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sejumlah besar manusia, binatang buas, dan praktisi bela diri telah dibunuh dan dimakan oleh orang luar. Lei Yan menarik napas dalam-dalam. Reaksi Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association terlalu lambat. Mereka bahkan tidak berhasil melarikan diri. Moon worshiping Palace mungkin bereaksi lebih lambat dan mendengarkan saranmu untuk segera mengevakuasi Prism. Kontinen itulah sebabnya, lebih dari separuh praktisi bela diri Dong Zai dan Istana Pemujaan Bulan masih hidup. Mereka melarikan diri ke arah kita sekarang. Tangan besi Lei Yan mengeluarkan semburan petir saat ia meninju pagar besi hitam kapal raksasa itu dengan ganas. Kapal raksasa itu tiba-tiba berguncang. Sebagian besar orang di kapal itu sedikit bergoyang. Jika Dong Wanzai mendengarkan saranmu dan segera memberitahu kami betapa gawatnya situasi dan segera mengevakuasi manusia di benua Prisma, tempat itu tidak akan berubah menjadi neraka. Orang luar itu tidak akan bisa mendapatkan makanan sebanyak lautan. Lei Yan meraung saat dia cepat pulih. Semua praktisi bela diri sekte Terminator memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Qin Lai memperhatikan ada dua orang yang tidak bergerak ketika Lei Yan menyerang kapal raksasa itu dalam keadaan marah. Mereka adalah seorang pria dan wanita setengah baya. Mereka berpegangan tangan seperti pasangan. Mereka adalah paman senior Suran dan Nyonya Senior Tong Zhenzhen. Menyadari tatapan Kin Lai, ekspresi Culi berubah serius saat dia memperkenalkan mereka dengan hormat. Kin Lai buru-buru membungkuk setelah beberapa saat terkejut. Dia pernah mendengar Hong Bowen dari sepuluh tetua iblis darah menyebut pasangan ini sebelumnya. Suran dan Tong Zhenzhen adalah orang-orang dari generasi yang sama dengan leluhur Terminator Nan Tian, Lei Yan, dan Sueli. Mereka semua adalah bakat luar biasa saat masih muda. Suran dan Tong Zenzen mungkin merupakan anggota sekte Terminator, tetapi mereka sering absen dari sekte tersebut. Mereka suka bepergian kemana mana Mereka berpindah-pindah di berbagai benua terpencil dan tak berpenghuni. Isu, di masa lalu, ketenaran Suran di Terminator sek setara dengan Forevater Terminator Nan Sentian. Dikatakan bahwa jika Suran tidak jatuh cinta pada Tong Zenzen dan menjadi ceroboh, dia mungkin menjadi pesaing terkuat Nan Sentian untuk posisi master sekte Terminator. Para ahli generasi tua selalu memiliki pandangan yang tinggi terhadap Suran. Banyak orang berpikir bahwa jika dia fokus pada kultivasi, dia mungkin orang dengan peluang tertinggi untuk mencapai alam Void di tanah kekacauan. Disayangkan, setelah dia dan Tong Zhenzhen berkumpul, dia tampak meninggalkan kultivasinya dan sering bepergian ke mana-mana alih-alih berkultivasi dalam pengasingan. Anda bukan anggota sekte Terminator, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan atau membungkuk kepada kami. Suran tersenyum tipis, sikapnya baik dan membuat orang merasa bahwa dia telah melihat melampaui kesombongan dunia dan pikirannya tenang. Tong Zhenzhen hanya tersenyum sedikit. Qin Lai menatap tajam ke arah keduanya, terutama Tong Zhenzhen. Dia mendapati bahwa wanita yang menyebabkan Suran membuang-buang banyak waktu dan melepaskan jabatan sebagai Master Sekte Terminator tidaklah cantik. Penampilannya tidak terlalu cantik, dan dia juga tidak memiliki temperamen yang memikat. Dia merasa dirinya biasa saja. Lei Yan, ini bukan saatnya membahas cara menghukum Dong Wansai. Melihat Lei Yan masih berteriak marah, Suran tersenyum tipis. Orang yang pertama kali menemukan kelainan itu ada di sini. Saya pikir kita harus mendengarkan perasaannya saat itu. Dia menatap Qin Lai. Anehnya, Lei Yan yang mengamuk tidak marah setelah mendengar ceramah Qin Lai. Malah, emosinya cepat tenang. Lei Yan selalu menjadi pendukung setia nan Zheng Tian. Dia memperlakukan leluhur Terminator seperti kakak laki-lakinya sendiri dan jarang tunduk pada siapapun di sekte Terminator. Shen Kui, yang menyerap pada terobosannya dan menaruh seluruh energinya ke sekte Terminator, adalah salah satu orang yang ia percaya. Suran adalah contoh lainnya. Dia tahu bahwa jika Suran tidak menyerahkan posisi ketua sekte Terminator Sek demi Tong Zenzen, Nan Zeng Tian harus berjuang keras untuk menjadi ketua sekte. Meskipun dia sangat percaya pada Nan Zeng Tian, dia tahu bahwa itu akan menjadi kemenangan sia-sia bagi Nan Zeng Tian bahkan jika Nan Zeng Tian menang pada akhirnya. Dia harus membayar harga yang mahal. Karena pengorbanan Suran bertahun-tahun yang lalu, dan juga kekuatannya sebelumnya, bahkan Lei yang sekarang merasa hormat padanya. Qin Lai, ceritakan kepada kami secara rinci apa yang Anda temukan di celah spasial itu. Lei Yan berbalik dan bertanya pada Qin Lai. Suran dan Tong Zenzen Zen juga tampak tertarik dan tersenyum padanya. Qin Lai merenung sejenak dan memberitahu mereka tentang kehadiran jiwa mengerikan yang dirasakannya di pusat benua Prisma dan bagaimana batu-batu raksasa hancur menjadi bubuk ketika bayangan abu-abu mendekat. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Suran, Tong Zenzen, Zen, dan Lei Yan menjadi berat. Orang itu setidaknya berada di tahap tengah alam abadi dan memiliki altar jiwa dua tingkat. Suran tiba-tiba berkata, "Kamu yakin?" Lei Yan berteriak, Suran menarik kembali senyumnya dan berkata dengan ekspresi serius, itu seharusnya benar. Semua orang tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku bisa menghadapi orang altar jiwa tingkat dua sendirian. Kata Lei Yan tegas. Suran meliriknya dan berkata dengan dingin, yang lainnya bukan hanya satu orang, tetapi seluruh ras. Jika ada lebih dari satu dari mereka, apa yang dapat kamu lakukan? Lei Yan terdiam. Saya pikir meskipun kita sudah sampai di sana, kita tidak perlu terburu-buru untuk menyerbu benua prism. Ketiga kapal perang ini harus tetap berada agak jauh. Kita harus mengirim orang untuk memahami situasi di dalam terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Suran berpikir dan berkata dengan cemas, Lei Yan, kamu harus mengirim pesan ke sekte dan memberitahu Nan Zheng Tian untuk keluar dari pengasingan lebih awal. Saat dia mengatakan ini, semua praktisi bela diri sekte Terminator tercengang. Tak seorang pun, termasuk Lei Yan, bersuara. Alis mereka saling bertautan erat. Invasi ras asing bukan hanya masalah sekte Terminator. Pasukan peringkat silver lainnya juga perlu bekerja sama. Setelah Nan Zheng Tian keluar dari pengasingannya, dia dapat menggunakan kemampuannya untuk mengumpulkan kekuatan lain agar mengirimkan para ahli mereka. Suran melanjutkan, sekalipun kita harus bertempur dalam pertempuran berdarah seperti yang pernah kita lakukan terhadap orang-orang sura di masa lalu dan banyak orang yang akan mati, tidak ada alasan bagi kita untuk hanya mati bersama mereka, bukan? Saya mengerti, Lei Yan mengangguk. 727 Qin Lai, mengapa kamu ada di sini? Sementara Liyan, Suran, dan yang lainnya sedang mendiskusikan ras asing, Juli menarik Kin Lai ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Kami melewati tanah yang hancur dan tinggal di sana selama beberapa saat. Kami ingin pergi ke sekte Terminator sesegera mungkin, tetapi kami tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Kin Lai tampak tak berdaya. Bukankah invasi ras asing sangat jarang? Tidak terlalu. Juli menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah kekacauan itu luas, dan ada banyak lorong yang menghubungkan ke dunia tambahan. Misalnya, Sekte Terminator berhubungan baik dengan orang-orang Sura. Ketika Sue Sazong bertanggung jawab atas benua bencana surgawi, dia berhubungan baik dengan ras sayap kelabu. Tentu saja, ras sayap kelabu telah lama bergabung dengan tiga keluarga besar. Kekuatan lain, seperti sekolah Tianqi dan gunung binatang, juga memiliki koneksi dengan dunia tambahan dan saling memperdagangkan materi kultivasi. Saya mendengar bahwa gunung pedang surgawi baru-baru ini membangun jalur perdagangan dengan alam neter. Singkatnya, banyak dunia tambahan memiliki lorong-lorong yang terhubung dengan kita, dan kurang lebih terhubung dengan kita. Culi terdiam sejenak, lalu berkata, "Banyak ras asing dari dunia tambahan akan datang ke tanah kita melalui berbagai macam jalur. Ras asing ini tersebar, dan jumlahnya sedikit. Mereka tidak cukup kuat, dan kita bahkan tidak perlu muncul. Pasukan peringkat tembaga sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka." Selama bertahun-tahun, satu-satunya waktu orang Sura melakukan invasi adalah ketika semua pasukan peringkat perak di tanah kekacauan disiagakan dan dipaksa bekerja sama untuk mengusir mereka. Menurut catatan Sekte Terminator, Sekte Terminator dan orang-orang Sura telah mencapai kesepakatan sampai sekarang. Setidaknya ada 30 gelombang ras asing. Mereka telah muncul di banyak sudut terpencil di negeri kekacauan. Tetapi 30 gelombang itu sangat kecil. Mereka sangat lemah, dan beberapa bahkan belum membentuk sistem kultivasi yang lengkap. Mereka seperti orang biadab yang belum mengembangkan kecerdasan. Mereka mudah dibasmi. Ekspresi Culi berangsur-angsur menjadi berat. Tidak pernah ada ras asing alam abadi tingkat menengah seperti ini dalam 500 tahun terakhir. Kinlai mengerutkan kening dalam hati. Jangan khawatir. Ini adalah wilayah sekte Terminator. Jika ada ras asing yang berani menyerang, kami tentu akan membersihkannya. Culi menghiburnya sebentar, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Lin Liang'er yang sedang berbaring telentang. Dia bertanya dengan ekspresi aneh. Mengapa kamu membawa mayat wanita di punggungmu? Dia masih hidup. Kinlay tiba-tiba bereaksi dan buru-buru melepaskan tubuh Lin Lianger. Dia bergegas ke Culi dan berkata, "Bantu aku mengatur tempat." Jiwanya jelas telah berhenti bergerak. Culi mengusap dagunya dan menatapnya dengan saksama. Kita belum bertemu selama setahun. Apakah Anda punya hobi baru? Hentikan omong kosongmu. Kinlay melotot padanya. Lupakan saja. Saya tidak akan bertanya lagi. Seperti yang diharapkan, Culi tidak terus mengganggunya. Mari ikut saya. Mengabaikan percakapan antara Suran dan Lei Yan, keduanya menuju ke kabin. Berdiri di samping Suran, Tong Zhen Zhen melirik sekilas ke tubuh Lin Lianger ketika keduanya pergi. Matanya bersinar dengan cahaya aneh seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ada apa? Suran berhenti berbicara dengan Lei Yan dan berbalik untuk bertanya. Tidak ada apa-apa, Tong Zhen Zhen tersenyum tipis. Gadis yang dibawa Kin Lai sangat menarik. Menarik, tatapan mata Suran aneh. Itu hanya mayat wanita. Apa istimewanya? Tong Zhenzhen tertawa pelan, nanti aku ceritakan. Mendengar perkataannya, Suran juga bingung. Namun, dia tidak melanjutkan masalah itu dan kembali berbicara dengan Lei Yan. Tetaplah di sini untuk saat ini. Melihat situasi saat ini, kamu tidak perlu pergi ke Terminator Sek. Ikuti saja kami. Chuli membawanya ke suite yang luas. Menurunkan Lin Liang'er, Qin Lai duduk dan berkata, jadi leluhur bisa datang ke benua Prisma sendiri. Jika ada lebih dari satu praktisi bela diri alam abadi tingkat menengah, guru akan datang. Jika tidak, Paman Senior Lei Yan sendiri mungkin tidak dapat mengendalikan situasi. Chuli menghela nafas. Lalu bagaimana dengan Suran dan Senior Tong Zhenzhen? Qin Lai terkejut. Mereka masih milik Sekte Terminator secara nama, tetapi mereka tidak berada di bawah komando kita. Kali ini, mereka kebetulan berada di sekte itu, dan ini terjadi, jadi mereka datang untuk melihatnya. Namun, mereka mungkin tidak bertarung sampai mati untuk sekte itu. Chuli tampak tak berdaya. Ia berpikir dan berkata, lagi pula, sudah bertahun-tahun. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti seperti apa wilayah kekuasaan dan kekuatan tempur mereka. Bagaimanapun, aku mendengar dari para tetua di Sekte bahwa Paman Senior Suran telah mengabaikan kultivasinya sejak dia berkumpul dengan Tong Zhenzhen. Jadi kamu tidak terlalu menghargai mereka. Kin Lai mengangkat alisnya. Bukan berarti kita tidak menghargai mereka, tetapi kita tidak memahami mereka sama sekali. Kita tidak tahu di alam mana mereka berada atau seberapa kuat mereka. Chuli menjelaskan dengan jengkel. Senior Tong Zhenzhen itu terlihat sangat biasa saja. Mengapa senior Suran mengorbankan begitu banyak hal untuknya? Dia juga anggota Sekte Terminator. Kinlay bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan dari Sekte Terminator atau bahkan dari negeri kekacauan. Juli menggelengkan kepalanya dan merendahkan suaranya bahkan di dalam ruangan. Paman senior Su telah membawanya kembali setelah perjalanan solo. Tidak lama kemudian, dia mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri dari kompetisi untuk posisi Master Sekte. Karena masalah ini, pemimpin Sekte Terminator saat itu sangat marah. Dia mencari kemana-mana asal-usulnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Paman Su tahu bahwa dia telah membuat marah ketua sekte. Sebelum ketua sekte sempat bereaksi, dia membawanya dan pergi diam-diam. Mereka pergi selama seratus tahun. Ketika ketua sekte lama mencapai alam void, jiwanya jatuh ke dalam kehampaan dan akhirnya meninggal, Paman Senior Su dan dia kembali untuk memberi penghormatan. Setelah itu, mereka menghilang selama bertahun-tahun sebelum Paman Su kembali. Kali ini, dia kembali tepat pada saat invasi orang-orang surah. Dalam pertempuran berdarah melawan orang-orang Sura, Paman Su membantu meningkatkan Terminator Profound Bomb, meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan membantu kami menekan kekejaman orang-orang Sura. Kemudian, Paman Senior super pergi lagi. Terakhir kali aku kembali, Sekte Terminator sedang berperang melawan kultus Fudo Hitam. Kudengar Paman Senior Su telah banyak membantu Sekte itu selama pertempuran itu. Baru setelah pertempuran itu, Sekte Terminator mampu menekan kultus Fudo Hitam dan menunjukkan tanda-tanda menjadi kekuatan peringkat perak nomor satu di negeri kekacauan. Kinlay mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Chuli selesai berbicara, dia tertawa dan berkata, "Mengapa senior su terdengar seperti bintang kesialan? Pertama kali dia kembali, guru sekte lamamu meninggal dan dia datang untuk memberi penghormatan. Kedua kalinya dia kembali, tepat pada waktunya untuk invasi orang-orang sura. Ketiga kalinya dia kembali, kamu sedang berperang melawan kultus penyihir hitam. Ini adalah keempat kalinya dia kembali dan tepat pada waktunya untuk invasi ras asing. Ketika dia mengatakan itu, Chuli tertawa dan mengangguk. Itu cukup menarik. Pada saat ini, Lin Lianger yang tengah bersembunyi di dalam Soul Suppressing Orb mengirim pesan pada Qin Lai, "Biarkan aku keluar sebentar." Qin Lai terdiam, melihat Culi yang senyumnya masih belum hilang, dia ragu-ragu dan kemudian memecahkan bola petir Soul Suppressing Orb. Seberkas cahaya dingin melesat keluar dari alisnya. Sementara Culi terkejut, cahaya dingin itu menghilang ke dalam mata Lin Lianger yang tertutup rapat. Kemudian, bulu matanya yang panjang bergerak dan matanya terbuka. Ah, ekspresi Culi berubah. Lin Lianger membuka matanya dan berdiri. Dia melirik Chuli, mengangguk, dan berkata dengan dingin, aku pernah melihatmu sebelumnya. Chuli terkejut. Kamu pernah melihatku sebelumnya. Di mana? Tanah para dewa yang terkubur. Lin Lianger berkata dengan acuh tak acuh. Chuli menatap Lin Lianger dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia menatap Kin Lai dan berkata, aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia sudah melakukannya. Kin Lai tidak yakin. Kembali di tanah es terlarang, dia tidak melihat Chuli dan berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Namun, dia tahu bahwa meskipun Chuli belum menemukan tanah para dewa yang terkubur, dia pasti berada di tanah es terlarang. Phoenix Es bertanggung jawab atas tanah es terlarang. Jika Lin Lianger berkata bahwa dia telah melihat Chuli, maka dia mungkin telah melihatnya. Namun, Chuli mungkin tidak mengenalinya. Sial, kenapa aku tidak ingat apa-apa? Chuli menarik rambutnya. Aku pernah melihatmu, namun kamu belum pernah melihatku. Nada bicara Lin Lianger dingin. Dulu di tanah es terlarang, aku mengisolasimu dengan energi dingin dan memaksamu berkeliaran di area kecil. Kau tidak pernah bisa meninggalkan area itu, jadi kau tidak pernah menemukan tanah para dewa terkubur. Tanah es terlarang. Chuli berusaha keras mengingatnya. Namanya sekarang adalah Lin Lianger. Sebelumnya, dia adalah peri es dari tanah es terlarang. Kinlay tersadar dan menjelaskan sambil tersenyum. Peri es Chuli memucat. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kembali ke tanah es terlarang, dia punya firasat bahwa dia telah melangkah ke formasi aneh yang mirip labirin. Itulah sebabnya dia tidak pernah bisa pergi. Baru sekarang dia menyadari bahwa Peri Es berada di balik ini. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Dengan kekuatanmu, kau mungkin tidak akan bertahan hidup di negeri para dewa terkubur. Lin Lianger berkata dengan dingin. Ekspresi Culi membeku. Kenapa kamu tiba-tiba ingin keluar? Qin Lai bertanya tentang hal-hal serius. Wanita bernama Tong Zenzen Zen itu mungkin telah mengetahui identitasku. Aku bisa merasakannya. Lin Lianger sedikit mengernyit. Aku masih memiliki sedikit jiwa yang sangat lemah di tubuh utamaku. Setitik jiwa itu menyadari bahwa dia sedang memata-mataiku. "Kamu masih bisa mengamati sekelilingmu," seru Qin Lai. "Tentu saja bisa." Lin Liang'er memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu tidak akan melakukan sesuatu yang buruk pada tubuhku saat jiwaku sedang pulih?" Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Dia mendengus dingin, "Aku tidak seburuk itu. Kembali ke istana es, meskipun kamu membeku, matamu seharusnya bisa melihat dan otakmu seharusnya bisa berpikir, kan?" Lin Liang'er tiba-tiba bertanya, Qin Lai membeku. Apa yang kamu lihat saat itu dan berapa lama? Lin Liang'er bertanya lagi. Wajah Qin Lai memerah dan dia langsung terdiam. Lin Liang'er menatapnya tajam, tetapi tidak terus mendesaknya. Chuli menatap mereka berdua dengan heran. Chuli menatap mereka berdua dengan kaget. Ekspresinya sangat aneh dan dia bahkan tertawa dua kali. Lebih penting untuk turun ke bisnis. Qin Lai mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, bagaimana Tong Zhenzhen menemukan identitasmu? 728 Entahlah, tapi wanita bernama Tong Zhenzhen ini membuatku merasa sangat berbahaya. Tiba-tiba sebuah kristal dingin muncul di tangan Lin Liang'er. Dia menggenggam kristal itu erat-erat dengan kedua tangannya yang putih, dan sebuah kekuatan hisap muncul dari telapak tangannya dan mengekstraksi gumpalan energi dingin dari kristal itu. Suhu di dalam ruangan turun dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, ruangan itu menjadi sangat dingin. Qin menyesuaikan diri dan menyalurkan teknik frost. Dia cepat terbiasa dengan dinginnya ruangan, dan gigi Qin Lai dia merasakan firasat mengerikan bahwa dia telah kembali ke tanah es terlarang. Dia buru-buru menyalurkan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. 70% kerusakan pada jiwaku telah pulih. Setelah beberapa saat, aku akan baik-baik saja. Lin Liang'er memegang kristal dingin itu dan berpikir sejenak. Dia berkata, aku seharusnya bisa pergi sekarang. Ekspresi Qin Lai berubah. Kamu takut padanya. Ketidaknormalan Lin Liang'er sepenuhnya karena Tong Zhenzhen. Dia tidak mengerti mengapa wanita yang tampak biasa itu membuat Lin Liang'er begitu gelisah. Jika aku bisa melangkah lebih jauh dan bertransformasi ke peringkat delapan, mungkin aku tidak akan takut padanya. Ekspresi Lin Liang'er sangat serius, tapi aku agak takut padanya saat ini. Takut terhadap apa? Entahlah, hanya takut, itu seperti naluri. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang keras dari luar. Lin Liang'er tiba-tiba berkata dengan kaget, dia, dia datang. Qin Lai terkejut. Culi buru-buru menatap pintu yang tertutup rapat. Bolehkah aku masuk? Suara Tong Zhenzhen yang lembut dan tenang terdengar dari luar pintu. Lin Lianger tanpa sadar melangkah mundur dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Lai. Matanya jernih dan dingin. Matanya yang jernih dipenuhi ketakutan yang mendalam. Qin Lai mengerutkan kening dalam. Dia berpikir sejenak. Dia mengangguk pada Culi dan membuka pintu. Culi ragu-ragu. Mengabaikan Lin Lianger yang pucat, dia membuka pintu dan berkata dengan hormat, silakan masuk. Di luar pintu, Tong Zhen mengenakan pakaian hijau. Rambut hitamnya diikat tinggi, dan penampilannya biasa saja. Dengan temperamen yang lembut dan senyum tipis di bibirnya, dia berjalan dengan percaya diri. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya berbicara dengan gadis kecil ini sendirian? Dia menatap Kinlay sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak terkejut bahwa Lin Lianger telah terbangun dari keadaan mayat wanita. Baik Kinlay maupun Culi tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan karena dia tidak memancarkan aura yang mengejutkan. Namun Lin Lianger terus mundur hingga ia menabrak tembok. Ia tidak punya tempat lain untuk dituju. Senior Tong, dia dan aku sangat dekat. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya, kata Qin Lai dengan sungguh-sungguh. Lin Liang mengerucutkan bibirnya, cahaya aneh bersinar di matanya yang ketakutan dan gelisah. Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk. Sebaliknya, kedatanganku seharusnya menjadi hal yang baik untuknya. Tong Zhenzhen tersenyum dan memberi isyarat pada Qin Lai agar tenang dengan tatapan matanya. Aku tahu bahwa Nan Zheng Tian sangat menghargaimu dan betapa pentingnya dirimu bagi Sui jadi aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Qin Lai menatapnya dalam-dalam dan merenung sejenak. Dia berbalik dan berkata kepada Lin Lianger, "Aku akan keluar." Sambil berkata demikian, dia mengangguk pada Chuli dan menuntun jalan keluar. Chuli tertegun sejenak, lalu bereaksi dan pergi keluar bersamanya. Chuli tutup pintunya. Tong Zhenzhen memerintahkan dengan lembut sambil memunggungi keduanya. "Oke," okay, Chuli menurut. Begitu dia keluar dari ruangan, dia menutup pintu dengan hati-hati. Pada saat itu, dia dan Kinlay secara bersamaan merasakan bahwa ruangan yang dipisahkan oleh pintu itu tampak ditutupi oleh lapisan tipis. Kesadaran jiwa mereka tidak dapat lagi merasakan apapun di ruangan itu. Mereka saling menatap dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Hati mereka gelisah dan mulai khawatir. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tuan Tong dan Paman Senior Su tidak melakukan hal yang merugikan sekte setiap kali mereka kembali. Culi memaksakan senyum. Saya harap begitu. Ekspresi wajah Kin Lai gelap. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi dan menunggu dengan sabar di luar pintu hingga percakapan di dalam ruangan berakhir. Selama waktu ini, mereka tidak dapat mendengar sepatah kata pun atau merasakan gerakan apapun di dalam ruangan. Satu jam penuh berlalu. Berderak. Pintu yang tertutup itu terbuka lagi. Tong Zhen keluar sambil tersenyum dan mengangguk ke arah Qin Lai. Dia berkata, aku sudah selesai bicara dengannya. Dia kemudian berjalan keluar dengan tenang sambil membelakangi mereka berdua. Dia berkata, Culi, jangan tinggal di sini. Culi melihat ke dalam ruangan dan mendapati Lin Lianger sedang duduk seperti patung es. Ekspresinya tenang. Oh, setelah bersantai, Juli tidak berlama-lama dan dengan patuh berjalan pergi. Kinlay memasuki ruangan dan menutup pintu. Dia menatap Lin Lianger dengan curiga dan bertanya, "Dia tidak melakukan apapun padamu, kan?" "Tidak." Kepala Lin Lianger tertunduk seolah tengah memikirkan sesuatu. "Apa yang dia katakan padamu?" Kinlay bertanya lagi. "Tidak ada apa-apa." Lin Liang menepisnya. Kinlay mengerutkan kening. Seolah-olah dia melihat ketidakpuasannya, Lin Lianger mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia berkata. Ini semua tentang ras Ice Phoenix. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya lagi. Bagaimana dia tahu tentang klan Ice Phoenix? Qin Lai terkejut. Lin Lianger ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia berhenti dan berkata, aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan mengatakan apapun tentangnya. Jangan tanya aku. Aku tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kamu bertanya. Qin Lai semakin bingung. Dia berpikir dan bertanya, apakah kamu masih akan segera pergi? Dia tidak punya niat jahat terhadapku, jadi aku tidak akan terburu-buru pergi. Aku hanya akan pergi setelah luka jiwaku sembuh total. Saat berbicara, Lin Lianger berkata, "Saya butuh ruang kultivasi terpisah. Saya ingin memurnikan semua kekuatan es dalam kristal ini. Baiklah, saya akan tetap di luar dan tidak memasuki ruang kultivasi." Kata Qin Lai. Lin Lianger menatapnya dalam-dalam dan berkata lembut, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia berdiri dan masuk ke ruang kultivasi di dalam kamar. Dia tidak pernah keluar lagi. Tiga kapal besi hitam raksasa terus berlayar menuju benua Prism. Lei Yan dan yang lainnya dari Sekte Terminator sibuk mengirim pesan kemana-mana. Enam hari kemudian, ketiga kapal raksasa itu perlahan mendekati benua Prisma. Sepanjang perjalanan, para pengungsi dari benua Prisma mulai diangkut ke kapal-kapal itu. Pada hari ini, kereta perang kristal besar dan lima atau enam kereta perang yang lebih kecil datang dari arah benua Prism. Melihat tiga kapal raksasa dengan panji sekte Terminator, para wanita di kereta perang sangat gembira dan buru-buru berteriak dan memberi salam. Kinlay dan Chuli kebetulan berdiri di tepi kapal. Keduanya minum dan berdiskusi tentang situasi terkini. Mendengar teriakan dari bawah, tubuh Kin Lai sedikit bergetar. Dia berkata, bawa orang-orang ke atas. Culi menatap kereta perang itu dan berkata, kau mengenalnya. Men, beberapa wanita yang bertugas dalam upacara di Istana Pemujaan Bulan. Mereka punya sedikit hubungan dengan saya, kata Kin Lai. Anda sebenarnya mengenal banyak wanita. Culi bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia memerintahkan Taurui yang tidak jauh dari situ, Penatua Tao, pergi dan jemput wanita-wanita itu. Saya akan pergi sekarang juga. Taurui bergegas terbang mendekat. Setelah beberapa saat, kereta perang kristal bermutu tinggi mendarat di kapal bersama Yueji, Yeji, Suiji, dan wanita lain di dalamnya dengan bantuan Taurui. Terima kasih, terima kasih. Yueji dan yang lainnya buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Sepanjang perjalanan, mereka khawatir akan dikejar oleh ras asing. Mereka baru merasa tenang saat menaiki kapal Terminator Sek. Status mereka di Istana Pemujaan Bulan tidaklah tinggi, dan Istana Pemujaan Bulan hanyalah pasukan bawahan dari Sekte Terminator. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi praktisi bela diri dari Sekte Terminator, mereka sedikit pendiam dan takut. Kau tahu Kin Lai, Tao Rui tersenyum dan menunjuk ke kejauhan. Di sisi lain, Kin Lai tersenyum cerah pada mereka dan berkata, melihat kalian masih hidup, aku tahu kalian telah mendengarkan peringatanku. Kamu adalah ekspresi Yue Ji yang bingung. Yao Tian, Kin Lai mengangkat botol anggur di tangannya dan meminumnya sambil tersenyum. Yueji, Yeji, Suiji, dan para wanita lainnya langsung berbinar ketika mendengar ini. Mereka semua terkejut. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Qin Lai berkata sambil tersenyum. Baru sekarang Yueji dan yang lainnya menyadari bahwa Qin Lai telah menggunakan nama samaran dan mengubah penampilannya di kota Monstone. Mungkinkah kau bersembunyi di kota Monstone secara diam-diam karena mereka? Culi tampak seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu, dan senyumnya berubah mesum. Aku tidak tahu kalau kau menyukai wanita dewasa. Bisakah kau menangani begitu banyak wanita seperti itu? Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Kinlay Lai menghardik. Juli terkekeh dan memerintahkan Taurui siapkan tempat yang bagus untuk mereka. Dipahami, Taurui juga menunjukkan senyum penuh arti. Ia membungkuk sedikit dan berkata kepada Yue Ji dan yang lainnya, Tuan Muda Kin Lai adalah tamu kehormatan leluhur. Karena kalian mengenalnya, kami tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Ikutlah denganku. Taurui memimpin jalan. Tamu terhormat dari Forevater, Forevater Terminator. Yueji, Yeji, dan Suiji menatap Kinlay yang sedang berbicara dan tertawa dengan culi dengan linglung. Mereka merasa itu tidak nyata. Mereka tidak pernah menyangka kalau Sekte Terminator begitu menghargai Kinlay dan bahwa dia merupakan tamu kehormatan leluhur Terminator. Ha, apa yang mereka janjikan padamu? Setelah Yueji dan yang lainnya pergi, Culi menyeringai dengan ambigu. Kamu jauh lebih kuat dariku. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Ekspresi Kinlay tenang. Dia mengganti topik pembicaraan. Tuanmu telah keluar dari pengasingannya. Dia keluar dari pengasingannya dan mengirim pesan ke pasukan peringkat perak, meminta mereka untuk mengirim orang ke benua Prism dan bersama-sama menghadapi penjajah asing. Ekspresi wajah Chuli menjadi berat. Setelah itu, Kinlay tidak bertanya apa yang dilakukan delapan kekuatan besar peringkat perak. Chuli mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku belum melihat apapun." Mendesah, Kinlay menghela napas dan berkata, "Insiden ini terjadi di wilayah Sekte Terminator." Bagi banyak orang, ini mungkin merupakan kesempatan besar. Mereka mungkin tidak melakukan yang terbaik. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Chuli menjadi lebih gelap. 729. Masalah yang disebutkan Qin Lai adalah persis apa yang dikhawatirkan Chuli. Dari kelihatannya, sangat mungkin itu akan menjadi kenyataan. Dalam 300 tahun terakhir, leluhur Terminator telah mengamankan posisinya sebagai orang terkuat di negeri kekerasan. Sekte Terminator telah bangkit dan menunjukkan tanda-tanda menjadi kekuatan nomor satu di negeri kekerasan. Bagi pasukan peringkat perak lainnya, sekte Terminator yang sedang berkembang terlalu mengerikan. Mereka tidak rela melihat sekte Terminator terus tumbuh kuat. Jika invasi ini dapat mengurangi kekuatan sekte Terminator dan menyebabkan mereka kehilangan beberapa ahli, itu akan sangat menguntungkan bagi mereka. Mungkin kekuatan-kekuatan itu akan melihat invasi pihak luar sebagai kesempatan yang baik. Mungkin sebagian orang bahkan diam-diam merasa gembira dan bertepuk tangan. Aku hanya bisa berharap bahwa ras asing di benua Prism tidak akan merepotkan seperti orang-orang surah terakhir kali. Kalau tidak, Juli menggelengkan kepalanya dan mendesah, sembilan pasukan peringkat perak mungkin tidak akan bekerja sama kali ini. Mereka hanya akan mengesampingkan prasangka mereka dan berjuang bersama jika mereka dipaksa sampai batas tertentu. Namun, tidak realistis jika mereka mengirim ahli mereka untuk bertarung bersama Anda saat ini, kata Kin Lai. Sepertinya memang begitu, Juli memasang ekspresi tak berdaya. Tiga hari berikutnya berlalu. Pada hari ini, beberapa artefak roh terbang besar dengan spanduk istana pemujaan bulan muncul di depan kapal sekte Terminator. Saat kedua belah pihak semakin dekat satu sama lain, Qin Lai memperhatikan dengan saksama dan mendapati bahwa Dong Wanzai, Liu Yan, dan para pemimpin istana pemujaan bulan lainnya tengah berjalan dari artefak roh untuk menemui Lei Yan, Suran, dan istrinya dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Ayo kita nonton juga, ajak Culi. Men, Qin pun ikut bersamanya. Sebelum mereka mencapai sisi Lei Yan, mereka mendengar raungan Lei Yan dan kutukan Dong Wanzai. Dong Wanzai, Liu Yan, dan yang lainnya menundukkan kepala dan wajah mereka memerah. Namun, mereka mendengarkan dengan patuh dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka adalah pengikut sekte Terminator, dan Lei Yan adalah adik laki-laki Nan Zeng Tian. Statusnya di sekte Terminator sangat tinggi, jadi mereka tidak punya pilihan selain bersikap baik. Qin Lei sudah memperingatkanmu dengan keras, "Mengapa kau tidak mendengarkan? Mengapa kau tidak segera mundur? Mengapa kau tidak segera memberitahu kami?" Lei Yan terus meraung. Para pemimpin istana pemujaan bulan wajahnya berlumuran ludahnya. Mereka bahkan tidak berani membersihkannya. Mereka tampak sangat pengecut. Siapa Kinlay? Mata mereka dipenuhi keraguan. Kau datang tepat pada waktunya. Lei Yan melihat Kinlay dan melambaikan tangan padanya, memberi isyarat agar dia mendekat. Kinlay berjalan santai. "Apakah kamu sudah memperingatkan mereka?" tanya Lei Yan, menghadapi Kinlay. Kesombongannya jauh lebih terkendali, tetapi suaranya masih keras. Kinlay mengangguk dan melirik Dong Wanzai, "Lalu berkata, 'Kepala Istana Dong, saya sangat terkejut melihat Anda masih hidup.'" sepertinya kau akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, kau akan menjadi santapan bagi ras asing seperti Jewel Flame Manor dan Heaven Martial Association. Kau, Dong Wan Zai bingung. Yao Tian, Qin Lai membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, perkenankan aku memperkenalkan diriku lagi. Aku Qin Lai, dan aku datang dari Kepulauan Setting Sun atas undangan leluhur Terminator. Qin Lai, kamu Qin Lai, seru Dong Wan Zai kaget. Tidak seperti Yue Ji, Ye Ji, dan Sui Ji, sebagai kepala istana-istana pemujaan bulan, Dong Wan Zai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berita yang datang dari tanah kekerasan. Itulah sebabnya dia tahu siapa Kinlai. Lai. Penyintas yang beruntung dari makam para dewa, sisa-sisa elit kuno yang diburunya, membantu Sue Shazong membersihkan namanya, membantu Pulau Matahari Emas menghancurkan dua pasukan peringkat tembaga, Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi, membantu Sue Shazong berperang melawan kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar, memiliki delapan mayat dewa, dan menjadi penguasa Pulau Matahari terbakar. Serangkaian rumor tentang Qin Lai terlintas di benak Dong Wansai. Pandangannya ke arah Qin Lai berangsur-angsur berubah. Liu Yan dan yang lainnya juga terkejut. Tidak heran Sue Sazong begitu murah hati dan memberi kita lima bom blazing profound. Begitu ya, gumam Dong Wansai. Dia tahu bahwa Sue Sazong adalah orang yang menjual bom api mendalam ke publik, tetapi Pulau Grey adalah orang yang bisa menempa bom api mendalam. Pulau Grey adalah milik Pulau Flaming Sun, dan Qin Lai merupakan penguasa Pulau Flaming Sun. Jika kamu bersedia mengungkapkan identitasmu saat itu, aku, aku akan memperlakukanmu dengan serius. Setelah beberapa saat, Dong Wan Zai menggertakkan giginya dan menatap Kin Lai dengan sedikit kebencian. Aku tidak cukup kuat, siapa tahu apa yang akan dilakukan Istana Pemujaan Bulan jika aku mengungkapkan identitasku. Kin Lai mengerutkan kening, jika kau punya niat jahat, tangkap aku hidup-hidup dan gunakan aku untuk melakukan hal lain. Aku tidak yakin aku bisa lolos tanpa cedera. A aku tidak berani melakukan apapun padamu, kata Dong Wan Zai mendesak. Sulit untuk mengatakannya, Qin Lai menggelengkan kepalanya. Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk ini. Lei Yan melotot ke arah Dong Wan Zai dengan tidak sabar dan berteriak, "Istana Pemujaan Bulan tidak akan punya tempat lagi di benua Prisma bahkan jika kita mengusir ras asing itu. Setelah ini selesai, sekte Terminator akan mengatur ulang segalanya dan memberimu alam tingkat rendah sebagai hukuman." Dong Wan Zai mendesah putus asa. Dia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. "Apakah kamu pernah melihat ras asing itu?" Pada saat inilah, suran yang selama ini terdiam tiba-tiba bertanya, 'Kami belum pernah melihat mereka sebelumnya,' kata Liu Yan. Namun, informasi yang kami terima dari orang-orang di sana menunjukkan kepada kami penampakan orang-orang luar itu. Kami mengingat mereka dengan sangat baik, ceritakan lebih rinci. Mata suran sedikit berbinar, ras asing itu tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka tingginya sekitar satu setengah meter. Mereka memiliki pupil ganda dan lidah yang panjangnya hampir setengah meter. Mulut mereka tidak dapat menahan lidah mereka karena terlalu panjang. Itulah sebabnya mereka menggantung di bagian bawah rahang mereka untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka tidak memiliki rambut di kepala mereka; sebaliknya, mereka memiliki semacam peraba daging yang terlihat seperti tentakel. Liu Yan menjelaskan deskripsi ras asing kepada semua orang secara rinci. Orang-orang sekte Terminator mendengarkannya dengan berat hati. "Apakah kau ingat asal usul ras asing ini?" tanya Lei Yan. Para tetua sekte Terminator mengerutkan kening dan berpikir keras, "Tidak ada yang menjawab. Mereka nampaknya belum pernah mendengar tentang perlombaan ini sebelumnya." Suran juga terkejut. Ia berpikir sejenak dan menyadari bahwa ia tidak memiliki ingatan apapun tentang ras ini. Oleh karena itu, ia menatap Tong Zhen Zhen dan bertanya dengan lembut, "Apakah kau tahu siapa mereka?" Tong Zhen Zhen menyipitkan matanya dan berpikir dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya ke arah suran dan memberi isyarat agar suran tidak mengganggunya. Suran segera berhenti bertanya dan menatapnya penuh harap. Dia tampaknya yakin bahwa hanya dialah yang bisa mengenali identitas ras asing itu. Kinlay juga berpikir keras, "Entah mengapa." Setelah mendengarkan penjelasan rincin Liu Yan, dia merasa mengenali ras asing ini. Dia merasa pernah membaca tentang asal-usul mereka di beberapa gulungan kuno sebelumnya. Dia berpikir keras dan mencoba memanggil memori berdebu dari bagian terdalam pikirannya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, sebuah inspirasi muncul di benaknya. Sebuah kenangan tiba-tiba muncul di benaknya. Perlombaan hantu surga ras ini disebut ras hantu surga. Kinlay tiba-tiba memecah keheningan. Tatapan semua orang tertuju padanya. Ras ini dulunya tinggal di Alam Roh. Ketika ras petarung surga datang dan mulai mendominasi Alam Roh, mereka bertarung melawan ras petarung surga untuk waktu yang singkat. Pada akhirnya, mereka menderita kekalahan telak dan hampir punah. Anggota klan Heaven Goal yang selamat harus menggunakan kemampuan terpendam ras mereka untuk melarikan diri ke aliran ruang angkasa yang kacau agar dapat menghindari kejaran Heaven Fighting Race dan menjaga kelangsungan ras mereka. Qin Lai memilah-milah ingatan yang tiba-tiba muncul, mengerutkan kening dan perlahan menjelaskan, aliran ruang yang kacau dipenuhi dengan teror di antara celah-celah alam roh dan dunia tambahan. Energi roh terpelintir dan kacau, dan badai yang dapat menghancurkan jiwa ada di mana-mana. Bahkan praktisi bela diri alam abadi dapat terbunuh saat mereka bergerak di dalamnya. Ras Goul surga secara alami beradaptasi dengan energi roh yang kacau dan tak terkendali. Setelah pembantaian ras pejuang surga, mereka akhirnya melarikan diri ke aliran ruang angkasa yang kacau dan memutus semua koneksi dengan alam roh. Mereka takut ras pejuang surga akan mengejar mereka. Setelah itu, ras gol surga tidak pernah muncul lagi. Bahkan ketika ras petarung surga mendominasi alam roh dan ras manusia bersekutu dengan ras lain untuk melukai ras petarung surga, ras gol surga tidak pernah muncul lagi. Hanya ini yang aku tahu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menatapnya dengan heran dan ekspresi mereka sungguh aneh. Suran terdiam cukup lama sebelum menatap Tong Zenzen. Zen. Dia berkata dengan suara rendah, "Bagaimana?" Tong Zhenzhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Dia berkata, "Saya tidak punya kesan apapun tentang perlombaan ini." Suran terkejut dan heran. Dia tampak bingung karena Kinlay dapat menggambarkan ras yang bahkan Tong Zhenzhen tidak tahu. Hal ini menyebabkan Suran menatap Kinlay beberapa kali lagi. 730. Sementara semua orang terkejut, Kinlay juga berpikir keras. Dia juga mempertimbangkan masalah ini. Kenangan tentang ras gol surga yang muncul dari kedalaman pikirannya menyebabkan dia menyadari sebuah masalah. Tidak semua ingatannya tersegel. Dulu saat dia masih di Sekte Persenjataan, dia bisa memahami karakter kuno di 12 Pilar Pola Roh. Di Alam Neter, dia bisa memahami bahasa ras iblis bertanduk dan berkomunikasi dengan kulo dan yang lainnya. Suatu ketika, saat berkultivasi, dia tiba-tiba memahami teknik integrasi roh. Sekarang, ketika dia mendengarkan uraian Liu yang tentang ras Gol Surga dan berpikir keras, dia benar-benar mengetahui asal usul ras Gol Surga. Ini semua adalah hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya semua kelainan ini berarti bahwa ingatan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya dapat dipanggil kembali saat ia membutuhkannya kelahirannya pengalamannya keluarganya apa yang telah dialaminya Mengapa ingatannya disegel dan sebagainya tertutup rapat hampir mustahil untuk mengingatnya kembali melalui perkara ini ia menyadari bahwa ilmu yang pernah dimilikinya hal-hal yang dipelajarinya dan kesan-kesan dari hal-hal lain tidak tersegel dengan kuat rasgol surga rasgo surga apalagi yang ada di sana setelah memikirkannya, dia mengerutkan kening dan terus berpikir keras. Dia ingin belajar sebanyak mungkin tentang perlombaan ini. Suran, Tong Zenzen, Zen, dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Mereka tampaknya mulai mengenalnya lagi. Lei Yan, pemimpin sekte Terminator, terkejut sekaligus bingung. Dia juga terdiam. Semua orang bisa melihat bahwa Qin Lai juga sedang berpikir keras, jadi mereka tidak mengganggunya. Lei Yan bahkan memberi isyarat agar Dong Wan Zai, Liu Yan, dan para praktisi bela diri dari Istana Pemujaan Bulan memberi isyarat agar mereka diam saja. Dia ingin mereka diam. Saat Qin Lai berkonsentrasi pada pikirannya, ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. Sedikit kenangan yang berhubungan dengan Ras Gol Surga. Mereka berubah menjadi gugusan cahaya yang berkedip-kedip dan meledak dalam pikirannya. Potongan-potongan pengetahuan yang kabur tentang Ras Gol Surga secara bertahap menjadi jelas setelah ditata ulang dan disesuaikan. Mata Qin Lai berangsur-angsur berbinar. Ras Goul surga telah aktif di alam roh sejak lama. Mereka adalah salah satu penduduk asli alam roh. Sebelum ras pejuang surga menyerbu, ras Goul surga pernah kuat di alam roh untuk beberapa waktu. Mereka menduduki banyak gunung terkenal dan sungai-sungai besar, menggali gua-gua batu di perut gunung untuk bercocok tanam, hidup, dan berkembang biak. Sejumlah kecil anggota klan Heaven Goal terlahir dengan kepekaan bawaan terhadap fluktuasi spasial. Orang-orang ini sering kali dapat menemukan aliran ruang yang kacau antara alam roh dan dunia tambahan. Mereka bahkan dapat menggunakan bakat mereka untuk menciptakan lorong spasial yang menghubungkan kedua dunia. Dalam perlombaan ini, kadang-kadang beberapa orang yang sangat ahli dalam memanfaatkan kekuatan ruang akan muncul. Orang-orang ini disebut orang bijak agung. Itu pula sebabnya setelah terluka parah oleh ras petarung surga, itulah sebabnya mereka berani memasuki turbulensi spasial untuk melarikan diri. Ras gol surga pada dasarnya licik dan kejam. Mereka suka memakan daging mentah, terutama lengan makhluk roh dan manusia. Karena mereka adalah penduduk asli alam roh, sistem kultivasi mereka sama dengan kebanyakan ras di sini. Mereka terbagi dalam sepuluh alam, dan setiap alam sama dengan alam kita. Kinlay menyipitkan matanya dan menjelaskan situasi ras Gol surga tanpa tergesa-gesa. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian karena mereka sangat takut kehilangan satu kata pun. Lambat laun, semua orang mulai mempercayai apa yang dikatakannya. Mengapa Anda mendengar tentang perlombaan ini? Ketika dia berhenti, Lei Yan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dari gulungan kuno, saya melihat catatan tentang mereka. Setelah memikirkannya dengan saksama, saya perlahan mengingatnya. Kin Lai menjelaskan dengan asal-asalan. Lei Yan merasa ragu. "Ku dengar ke berasal dari benua Scarlet Tide." Kin Lai mengangguk. "Bagaimana mungkin tempat kecil seperti benua Scarlet Tide memiliki gulungan kuno seperti itu? Menurutmu, ras pejuang surga tidak datang dari luar angkasa saat ras Gol surga aktif. Bagaimana mungkin gulungan kuno seperti itu diwariskan ke benua Scarlet Tide?" Lei Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benua Scarlet tidak memiliki wilayah yang terhubung dengan Nether Realm. Aku pernah berinteraksi dengan Hornet di Menrace dari Nether Realm di masa lalu dan bahkan pergi ke Nether Realm. Kinlay berkata dengan misterius, hanya karena tanah kekacauan tidak memiliki beberapa hal, bukan berarti alam Nether tidak memilikinya. Itu masuk akal. Tong Zhen tersenyum tipis. Ras Dark Nether dari Nether Realm adalah salah satu ras terkuat di era kuno. Tidak akan sulit untuk memahaminya jika mereka memiliki catatan tentang ras Heaven Goal. Suran menatap Kinlay dalam-dalam, Lalu mengalihkan perhatiannya ke depan, tiba-tiba dia berkata, "Kita tidak jauh dari benua prisma. Semua orang fokus dan menemukan bahwa dari langit, mereka samar-samar dapat melihat posisi benua prisma. Ketiga pesawat ruang angkasa itu bisa berhenti di sini," kata Suran. Lei Yan berpikir dan menyatakan persetujuannya. Dia memberi perintah kepada orang-orang di bawahnya. Tidak lama kemudian, tiga kapal besi hitam raksasa berhenti di awan. Mereka membutuhkan seseorang untuk menyelidiki dan mencari tahu seberapa kuat anggota klan Heaven. Gold. Suran mengusap dagunya dan tersenyum tipis. Dia berkata, "Lei Yan, ayo kita lihat benua prisma." Lei Yan terkejut, "Seharusnya aku yang pergi." Tidak seorang pun dapat mengendalikan tempat ini jika kamu pergi. "Aku harus pergi," Suran mengajukan diri. Lei Yan memiliki ekspresi ragu-ragu. "Jangan khawatir, saya mungkin telah mengabaikan kultivasi saya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi saya telah banyak berkembang dalam menghindari bencana," Suran berkata dengan bangga. "Baiklah, berhati-hatilah." Lei Yan dengan enggan menyetujui. "Qin Lai, ikutlah dengan kami. Bawa kami ke tempat kamu menemukan kelainan itu," kata Suran. Qin Lai terdiam. "Suran, anak ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kakak Nan." Lei Yan berkata dengan nada mendesak. "Aku tahu, apa yang kamu khawatirkan. Aku tidak akan memakannya," kata Suran sambil tersenyum. "Saya takut terjadi sesuatu padanya." Lei Yan mengerutkan kening. Identitasnya istimewa dan dia adalah titik balik bagi Kakak Nan dalam kultivasi. Sen sendiri yang mengatakannya. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Tak usah dipikirkan, aku akan menanyakannya sendiri padanya. Suran berbalik dan menatap Kinlai. "Wah, kenapa kamu tidak ikut dengan kami?" "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu." Tong Zenzen Zen berkata dengan serius. Kinlai menatap keduanya, berpikir dengan hati-hati dan akhirnya mengangguk. "Baiklah. Ayo kita bawa gadis itu juga." Tong Zenzen Zen melihat ke arah Lin Liang'er. Kinlai terkejut. "Saya ingin meminta pendapatnya." Tidak masalah, Tong Zenzen Zen tersenyum. Wah, tidak mudah bagimu untuk melarikan diri dari tempat itu. Sekarang kamu harus kembali lagi. Kamu pasti marah pada Lei Yan. Itu dulu, ini sekarang. Setelah mengatakan itu, Qin Lai segera pergi ke kamar tempat Lin Liang'er berkultivasi. Dia mengetuk pintu ruang kultivasi. Setelah mendengar jawaban Lin Liang'er, dia menjelaskan, Tong Zenzen Zen ingin kamu ikut denganku ke tempat Ras Alien datang. Bagaimana menurutmu? Aku akan pergi bersamamu, Lin Liang'er segera menjawab. Sepuluh detik kemudian, dia keluar dari ruang kultivasi. Tubuhnya dingin, dan matanya berubah menjadi warna putih keperakan yang tidak normal, memperlihatkan warna yang dingin dan kejam. Ayo pergi, dia mendesaknya. Anda tidak boleh terlihat seperti ini. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Lin Lianger menatap cermin tembaga di dalam ruangan dan mengembuskan napas dingin beberapa kali. Ia menyesuaikan diri dan perlahan kembali normal. Sudah cukup, Qin Lai akhirnya keluar. Tak lama kemudian, dia keluar dari ruangan bersama Lin Lianger. Hal ini mengejutkan Lei Yan dan praktisi bela diri sekte Terminator lainnya. Ketika mereka datang, Qin Lai menggendong Lin Liang'er di punggungnya dan tidak memiliki aura jiwa. Mereka mengira dia hanyalah mayat wanita. Kemunculan Lin Liang'er yang tiba-tiba mengejutkan Dong Wan Sai dan yang lainnya, sebagaimana yang terjadi pada mereka sebelumnya. "Nona Lin, aku akan mengantarmu dan Suran akan mengantar Qin Lai. Kita akan pergi melihat situasinya," Tong Zhenzhen berkata dengan lembut. Lin Liang'er mengangguk patuh dan berkata, "Ya." Kemudian, dia berjalan menuju Tong Zhenzhen. Hal ini menyebabkan Qin Lai terkejut dalam hatinya. Ayo pergi. Suran meraih lengan Qin Lai dan terbang keluar kapal tanpa berkata apa-apa. Tong Zhenzhen memegang tangan Lin Liang'er dan terbang ke udara bersama Suran. Mereka menghilang ke awan dan perlahan menghilang. Lei Yan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia kembali menatap Chuli dan bertanya, "Apakah tuanmu meminta pasukan peringkat perak lainnya untuk mengirim orang ke sana?" "Ya," Chuli mengangguk dan tersenyum pahit. Ia menambahkan, namun, hingga saat ini, tidak ada satupun pasukan yang berinisiatif untuk membalas kami. Tidak ada seorang pun yang berinisiatif untuk menghubungi kami. Mereka benar-benar ingin kita melawan ras asing sampai mati. Lei Yan mendengus. Jika mereka berani mengabaikan kita, kita akan menggunakan tempat ini sebagai garis pertahanan. Selama kita tidak membiarkan ras asing menyerang sekte Terminator, kita tidak akan peduli dengan hal lain. Chu Li terkejut.